Aja dengan ustadz itu beda kan. Kalau Gue... di Indonesia jadi disatuin ngajarin alif yeah. batas aja udah dianggap ustadz. ustadz. Iya. Kalau ke sekolah Islam ya dia ngajar biologi di sekolah hmm. Islam ya. Tetap dipanggil. Jadi ustadz. gua kalau ngafalin fatihah aja oh. gua ngajarin anak-anak tuh dipanggil ustadz. Oh iya oh. benar. Ustadz Syafiq Basalama tuh ditolak di Surabaya. Yang saya sangat sayangkan adalah ada satu orang dari MUI hmm. itu mengatakan begini bahwasanya Ustadz Syafiq Basalama itu tidak tersertifikasi hmm. atau uh, tidak masuk ke dalam standar yang harusnya boleh untuk berceramah. Ada ya. Oh Felix ada nggak orang yang follow? saya banyak ini mm. menurut ke Felix Ustadz juga dipanggil atau Kiai atau Habaib atau apa tapi menurut ke Felix sesat ada Dokter Richard itu mereka kenalnya adalah orang yang belum muslim menghadirkan Yonglek yang juga orang kenal bukan muslim yeah. gitu kan ya sekarang aku mau nanya berapa banyak di antara acara YouTube Ramadan acara kayak gini ada nggak banyak Ustad Ustad di luar sana yang punya duit lebih banyak daripada Dokter Richard atau pengusaha pengusaha Islam banyak tapi nggak mau buat Oke. Okay. Itu hmm. justru membuatku sedih. Eh gantengan lo gila. <laughs> Ada <rambut>. ide <laughs> apa nih antum potong rambut? Soalnya Anak dua kan tahun sih kungfu hasil. Iya Ia, ya nih mirip Steven Cho <laughs> penjahatnya. <laughs> penjahatnya anjing. Gak kapak merah, gak kapak merah. Iya, <laughs> Biar nanya lu buka ada kapak mm. lagi dulu. <laughs> iya. kan? Bosan panjang mulu udah dua tahun. Sumur hidup belum pernah gondrong. Baru kemarin dua tahun nyobain gondrong. Oh. Hmm. Capek eh, ternyata eh mandi Tapi usai layar. Kayak gini. Tahu nggak? Tahu kenapa? Happy, ya? Gue kayak gini rambutnya. Kenapa tuh? Oh, ha, yang paling uh, yang paling bagus adalah punya rambut kayak gini. Adalah mandi wajibnya itu enggak ada orang Cepet. yang tahu. <tuk> oh, nggak kelihatan ya. Jadi nggak sombong kita. Oke. Okay. <tuk> Tapi itu bajunya tangan kanan ahok. Salah, nah, salah, salah ini. KTP ini salah Salah. Salah. Harusnya tangan kanan gua ahok. Iya. Tangan kanan lo ahok. Iya. iya. Tapi lu susah itu dengan ahok sampai lu tato di sini ya. Karena dia itu simbol integritas waktu itu. Lu nggak tahu itu demo demonya. <tuk> 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 Tapi itu kan objektif. 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 Perlu, kita undang kayaknya. Ah, deh. iya. Nah, Pak Ustad ada sentimen dengan tangan kanannya ini? Enggak ada. Enggak ada. Saya sentimen dengan bosnya. <laughs> <laughs> Tapi hari ini kita punya topik nih. Cara hmm. memilih Ustad. Ya. Cara memilih guru lah ya. ya cara guru, memilih guru. Ustad hmm. uh, atau orang yang kita anggap uh, kita ikutin jalannya. Oke. Okay. Hmm. Dan hari hmm, ini banget. kita kedatangan Ko oh, Dennis Lim Wah, ada di sini. Oh, Ustad cosplay, pura-pura jadi Ustad. Anda Ustad bandar. Salah ini sebenarnya. Seharusnya cosplay Ustad. Ya. Cosplay Kalau Ustad cosplay kayak gini nih, Ustad cosplay jadi Mugiwara. Tapi aku ya. mau tanya dulu dengan yang Lex nih, ya. bro. Kita di depan kita ini ada dua Ustad. Hmm. Ada Ustad Felix Xiao, mm. terkenal radikal. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Um. ada Ustad Dennis Lim, ya. Dulu pernah jadi bandar, hmm. sekarang jadi usah bisa ya kayak gitu, ya bisa. orang cari duit bisa aja kayak gitu. Bisa, ya. <laughs> apalagi dokter ya. <laughs> Dulu dokter, sekarang influencer. <laughs> gitu iya ya. betul. Kalau lu, lu hmm. tanya ya, hmm. jujur aja ya kita, ya. jangan pakai baper tapi. Iya santai. Ya, Kalau kita disuruh pilih jadi guru, pilih guru salah satu dari dua ini, lu pilih siapa? Iya sejauh ini udah banyak ngobrol sama. Ustad Felicia hmm. belum terlalu banyak ngobrol sama Ustad Dennis. Dennis Kalau udah doanya ngobrol, baru bisa menentukan pilihan dong. Hmm. Oke, okay. untuk sekarang lo pilihan lo masih Felicia. Karena Felix. udah berapa, udah berapa episode kita ngobrol? Uuh, Lama, 15. 15 kita episode. Iya. jadi lebih pintar kita hmm. gitu ya. Hmm. Uh, iya harusnya lebih pintar dong. Guru hmm. yang baik itu bisa mengajarkan muridnya harus lebih pintar dari tapi, tapi dari selama episode ini yang antum rasa berdua apa nih? Selama kita ngobrol nih Oh beda banget Cara beda. pandangku tuh jadi beda banget Terus aku tuh bener ya yeah. Cari uh, ternyata tuh cara pandangku Lihat komentar yeah. Yeah, Cara yeah. pandangku mengatasi masalah uh, Itu tuh bener-bener uh, jadi beda Asik uh, Mantap oh, ya. Ada yang ku dapat Walaupun sampai sekarang aku masih belum bisa baca Al-Quran gitu, Oh gitu. iya itu <laughs> nah, belum kita belajari <laughs> Masalahnya Tapi ketika ada sesuatu kayak gitu punya aku tuh Jadi wah ini orang nih nggak sesuai nih dengan kata-kata Felix nih karena yeah. itu harus kayak gini dalam Betul. hatiku ya yeah. uh, uh. Terus nga, ngasih tahu ke stafku lebih baik kayak gitu. Betul. ada ada perubahan tuh yeah. okay. dan ada ilmu-ilmu yang, yang nyangkut mm -mm. ada kayak misalnya kayak gini ada se uh, penjelasan secara sejarah dan teknis mm. gitu mm. kayak sama lagi ada yang berdebat cara pendek cara cara di atas mata kaki apa ya Sama, ya ya, Sebenernya ya, bisa jelasin bro sekarang nah. lu udah bisa jadi <laughs> guru ya. itu zaman nabi kalau di bawah kaki karena <laughs> mengalamakan kekayaan sombong nah, langsung <laughs> dia bilang <-sudi>, lagi <laughs> ilmu kopi paste tapi tau nggak yang paling banyak kulihat di komen adalah orang komentarin Lex itu paling banyak Lex nggak nyangka orang hmm. Ternyata katanya lu punya otak, ternyata ya. selama ini ya. Selama ini orang-orang tuh jahat tuh sama lu Lex, nggak apa-apa. Serius deh, emang, emang memang itu kan lagi begitu. Ya, gitu. Tapi serius, orang banyak, banyak, banyak banget banyak komentar. Ih, Or yowas. orang gak nyangka. Iya kata orang. Kalau orang tuh ngelihat ke Felixnya sudah tahu <MN> ah, bentuknya ah, kayak gimana. Yeah. Ya, emang. Emang ya. Dr. orang lihat dokter Richard sudah tahu, orang tuh ngelihat dia kaget. Karena selama ini baru dikeluarkan sisi yang itu dia selama ini kemana aja tuh sisi dia? Emang diumpetin namanya main catur, tapi hari ini kita mau ngomong tentang memilih Ustadz nih. Kayaknya gue suruh pilih Ustadz Felix Shaw atau Ustadz Denis Lim. Tapi kan mereka berdua tuh beda banget. Omong begitu. gitu. beda kan. Yang satu kan terawat. Yang satu tidak terawat. Yang satu ganteng. Yang satu ganteng banget fisiknya, oke banget terawat. ke lokal. Wow. Tapi sebelumnya nih, ini gue mencoba menerawang pakai personalisasi ini, Ngeri ini. Ini banyak tuh pak ustadz uh, atau umat-umat nih yang mm -hmm. bias nih antara memilih ustadz dan pemimpin. Oke, okay. mm. udah tuh, masuk itu, pemimpin kita nih. Iya maksudnya ini kan ini sering bias orang ya ustadz itu kan guru, ya Pemimpinnya pemimpin pemimpin. Nah ini orang sering salah nih ya. coba Pak ustadz mm -hmm. gimana Pak ustadz. Oke, mau duluan. adabnya lebih, <laughs> lebih luar biasa, <laughs> lebih tua. Ya jadi gini. Kalau di dalam Islam memang betul hmm. antara penguasa sama ulama itu berbeda. Hmm. Maka penguasa itu punya karakteristiknya, ulama juga punya karakteristiknya. Hmm. Bahkan dikatakan sebenarnya ya kalau 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 dari segi posisi ya ulama ini harusnya hmm. lebih terjaga, lebih warok daripada pemimpin. Hmm. Lebih bagus lagi adalah ketika kita punya pemimpin yang dia juga seorang ulama. Contoh di hmm. sejarah Indonesia tuh ya kalau aku baca sejarah uh, Indonesia itu. Ada beberapa orang yang pemimpin sekaligus ulama. Hmm. Yang paling terkenal Sultan Agung hmm. itu pemimpin sekaligus hmm. ulama. Di masa Islam misalnya terkenal uh, pemimpin sekaligus ulama ya selain daripada Rasulullah dan para sahabat ya tentunya ya itu Salahuddin al Ayyubi itu pemimpin sekaligus ulama. Maka di zaman Salahuddin tuh ada ulama yang bilang gini, aku hmm. bingung ketika ditanya Salahuddin aku mau jawab apa karena dia lebih fakih daripada aku. Hmm. Nah karena karakteristiknya Kita memang hati. berbeda. Kalau pemimpin itu, dia harus lebih paham tentang masalah-masalah keduniaan Dia harus lebih paham tentang masalah-masalah taktikal, hmm. politis, dan segala macam Selama uh, sel uh, sel uh, berbeda dengan ulama, dia lebih harus paham dengan masalah-masalah akhirat hmm. Dengan masalah-masalah agama hmm. Walaupun agama juga pasti ngurusin dunia seperti yang sudah kita bahas lalu Itu singkatnya sih jadi memang ada bedanya. Karena ada perbedaannya. Ada. Ada perbedaan. Tapi aku setuju sih. Mm -mm. Kita ini ini bahasan kita berdua dulu yeah, ya. Yeah. Karena yeah. ini kan memilih pemimpin ini kan kita eh, Memilih mm. memilih ustadz guru ini kan kita kan bukan yeah, so, right. mereka kan. Mm. Yeah, mereka kan gak milih guru Benar, kan. Ya, Benar. Kita yang milih guru mm -hmm. ini kita. Ya yeah, aku juga milih guru sih sebenarnya yeah, kan. Ya kan sudah selesai kan. Yeah, sudah dulu milihnya gimana? Kenapa kita yang diajak dua? Oh kalau ko Felix, aku ngerasa ya yeah, paling radikal lah. <laughs> 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 Apa pertimbangannya? <laughs> Pertanyaanku itu kan out of the box ya. Ya. ya aku aku ngomong tuh kayak pertanyaanku tuh uh, kritis ya sedikit hmm. lebih kritis ya. terus pertanyaanku hmm. mendasar sekali tapi bener-bener uh, aku juga cari yang next hmm. juga sama kayak gitu Betul. pemikirannya hmm. dan aku nomor satu pasti cari yang enggak baperan dulu hmm. Hmm nggak baperan dulu karena aku ngobrol jujur saja aku sudah ngobrol dengan banyak ustadz ya. dan tidak semuanya itu bisa, bisa punya pikiran terbuka yep. yeah. dan mm. ada yang aku pikir terbuka tapi ternyata waktu di podcast tuh ngotot sama ngotot ya kan kalau ngotot sama ngotot aku pasti gak mundur betul. dong nggak yeah. mungkin aku ini kan aku yeah. juga nggak berani Nguarin pertanyaan ketiga keempat kelima yeah. baru pertanyaan kedua aja aku sudah mundur Kayak mm. gitu karena dia ngotot gitu yeah. karena aku juga nggak berani nggak mm. mungkin kita ngobrol Ngambil rumah orang betul kan? ya. tapi kalau dengan Ko Felix aku mm. ngerasa kayak walaupun aku ngotot, hmm. dia akan berusaha mengayomi aku. Aku kan tai chi. Iya. Oh, no. jurus ketiga aku bisa keluar, jurus keempat aku bisa <laughs> keluar. Kayak ya gitu nah, punya betul. Kalau enggak, enggak keluar jurus oh, Gitu. Jurus kelima dibalikin diri, <laughs> kenapaan? <pancet. laughs> kan gitu kalau tai Iya bener. Dibalikin, makin Balikin. kita kuat. Ya. Kalau kau Dennis Lim, ini kepake pakai hati banget. Hmm. Dengan sepenuh kelembutan. Kayaknya dia tuh kalau doa itu ya, ketemu hmm. dengan apa ya, santri atau ketemu hmm. dengan... Uh, apa ya murid-murid kayak lihat. gitu lihat muka dia aja Astaga, Alhamdulillah. Lu ngeledek <laughs> gitu. Kalau ketemu ya. Iya kalau ketemu Ustaz uh, Felix ya, mungkin, mau, perang ya. mau perang. mau <laughs> perang lah tuh. Ya. Bacok ya. Yang lucu kalau gua jadi Ustaz gimana ya? Wah sesat semua. Ya, <laughs> kan tadi dua tuh udah jatuh. Kalau lo gimana kalau jadi ustad? Ada yang ngomong hmm. loh, lo hmm. kalau jadi ustad katanya itu combo mematikan itu. Hmm. Kenapa bisa begitu? Karena ustad itu yang paling penting tuh kritis. Hmm. Kalau dia nggak kritis nggak mungkin hmm. dia jadi ustad. Ya semua hmm. semua pengajar harus kritis ya. Dia harus lebih banyak bertanya why. Oke, okay. itu adalah hmm. uh, kalau orang mau jadi ulama atau hmm. orang mau jadi seorang pengajar itu sih sebenarnya. Oke, okay, tapi aku mau tanya-tanya, pengen tanya dulu nih. ko Denis, yeah, yeah. Ko Denis ngelihat ko Felix, jujur aja ya. Di sini kan kita nggak ada pakai baper semuanya ya mm. sebagai seorang ulama. Pandangan yeah, yeah, yeah. ko Denis dengan ko Felix tuh kayak gimana? Ustadz yang bagaimana sih? Istilah saya bersaksi. Ini bulan, nah, bersaksi. Bersaksi. Ini bulan puasa, kita <laughs> iya. tidak boleh berbohong. <laughs> iya, iya. Apalagi memuji-muji <laughs> ya. Dosa loh ente. Belum. Bersaksi, ya, banyak mendapatkan faedah ilmu pengetahuan sudut pandang yang berbeda dari beliau. Walaupun hmm. banyak sekali mengambil juga dari sekian banyak guru yang istilahnya dikumpulkan, tapi kadang di apa cara jawab beliau itu, kadang memang gak kepikiran orang-orang benar-benar. Hmm. Jadi, oh, itu ada sebagian yang diambil, terutama dalam hal, hal urusan seperti menjelaskan kepada ketika bicara dengan yang belum Muslim. Ya, karena biasa kita ngobrol, ya, memang di dalam masjid itu udah Muslim semua. Hmm. ya. Jadi kalau misalnya untuk rujukan dengan bicara yang ke, seperti itu, ya makanya dapat banyak faedah. Bahkan tadi sebut, saya banyak belajar dari beliau. Langsung tenang ya gitu ya. <tuk> 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 Selamat. <tuk> Semuanya baik. Tapi bagi kok Ustadz Felix ya. <tuk> <tuk> Ustadz Denis Lim itu karakternya bagaimana? Ya. Ya. itu diperlukan saya pikir ya, karena Uh, orang itu kita tahu bahwasanya setiap orang tuh punya segmentasi itu sudah pasti. Hmm. Makanya Allah Allah tuh ngasih berbagai macam uh, jenis orang untuk hmm. apa agar orang-orang ini bisa men mencapai seba sebanyak sebanyak mungkin segmentasi. Nah, segmentasinya kodenis itu adalah segmentasi yang diperlukan Kalau misalnya kita sudah punya yang seperti kodenis slim, hmm. tapi misalnya sudah senior seperti agim hmm. Nah siapa yang kemudian akan ngobrol sama orang-orang muda kan gitu oh, kan oh. Nah kan orang-orang muda kalau ketemu agim pasti bisa deg-degan de dulu ya. ya, Segen dong, mundur dong, jiper hmm. Gitu kan ya, nah, tapi kalau ketemu dengan kodenis slim apalagi, Oh kayaknya bandar aja bisa jadi ustadz apalagi Aduh. gue Nah kan oh. orang, -orang hmm. berpikir begitu penting itu kan ya dia bukan pesantren tapi bisa untuk untuk nyampein Islam kenapa aku tidak gitu maksudnya nah, itu motivasi motivasi seperti itu yang kita inginkan karena kalau terlalu jauh gapnya orang malah putus asa benar oh, orang, bener, bener, takut, bener. orang, orang jadi ini ya? aku tanya ada beberapa hmm. orang lu pernah ikut kajiannya Ustadz Adi Hidayat nggak pernah Terus aku ditanya, aku tanya kenapa kamu enggak pernah ikut kajian Ustaz tadi dan. Hmm. Takut ditanya-tanya. Hmm. Itu jawaban dia bukan jawaban aku. Aku pikir, hmm. jangan lu, gue juga takut. <laughs> <laughs> lah serius lu? Aku pernah podcast sama Ustaz Adi Hidayat, bukan podcast, ngobrol Ustaz Adi Hidayat hmm. Itu Pertanyaan random. Kadang-kadang dia tanya Ustaz Felix hafal Pancasila. Untung aku apal. Serius? <laughs> iya <laughs> 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 setelah dia tanya Pancasila, dia tanya, lu lu tahu empat orang yang e, sorry empat nama yang di dalam kura-kura ninja. Untung aku tahu, <laughs> gitu kan ya. Kadang-kadang <laughs> pertanyaan random gitu. Agak random ya. <laughs> yang paling aku <laughs> takut apa? Suruh sambung ayat. <laughs> 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 nah, Karena kalau dia suruh sambung ayat, dia tahu. Kita kan enggak Nah itu kan ya orang takut. Akhirnya pergi ke kajian Ustadh dia, tapi mungkin dia akan nyari kajian Ustaz Denis. Sampai nyesuaiin pakaian juga juga kalau lihat iya. kajian nyampe pakai ya dandanin kalau perlu kayak boyband sekalian Eh tapi ngaji nah hmm, kan kan tapi gitu. sah ya sebagai Ustadz ya nggak ada masalah menurut kau Felix nah. keilmuannya sah sebagai Ustadz Nah kalau keilmuan jangankan Dennis Slim ya hmm. aku aja khawatir makanya aku pakai Ustadz cosplay <laughs> lebih bagus <laughs> iya. makanya kita lebih Santri bagus motivator kan ini. ya daripada hmm. kita diomongin beban Ustadz tidak pernah ada kita sama sekali panggil gua ustad dong enggak, enggak. hanya saya ketika ada orang manggil Ustadz, kita berusaha lift up expectation dong gitu kan ya okay. kita berusaha mm. untuk memenuhi ekspektasi mereka makanya aku sering bilang aku mah cuma cosplay aja jadi ustad okay. <laughs> oh, <laughs> eh, benar-benar ini ustad ini artinya apa sih ustad artinya uh, di, di uh, timur tengah Ustadz tuh ngeri artinya profesor yeah, oh. tinggi banget profesor oh, iya, tinggi sekali uh, uh, profesor nggak uh, kan? iya. usah nggak usah, usah, usah ustad ya ada hmm di kitab adab di dalam Islam, kayak contoh Tasker Sami itu hmm. santri aja disebutkan hmm. oleh penulis kitabnya standar santri menurut penulis kitabnya nih minimal dia kudu belajar 8 kitab hadis dulu hmm. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah Abu Dawud, An-Nasai Muatonya Mualik, Mualik, Imam Malik sama Mustajab Imam hmm. okay. jadi itu ada santri ada doang syaratnya. tuh santri doang nah. Nah, tapi tapi santri uh. kalau di Indonesia kan ada Ustadz ada Kiai ada, ada Habib, ya. Habib. Ada Habib. Nah. Nah. makanya ada banyak, banyak terus asakan lo kalau udah dibilang hmm. gitu kan ya gua kayaknya gak akan bakal tapi jadi tapi gue pengen tanya kayak gini, hmm. Lex kan kalau kita di, uh, di agama Katolik ya, hmm. agama Katolik kan pastor ya hmm. kita pemukanya, hmm. kita kan sama-sama hmm. sepakat dulu nih kalau hmm. kita mau belajar hmm. ya, ya. Kita harus cari guru, hmm. benar gak sih? Betul. Ya dimanapun hmm. agama manapun, kalau kita mau beragama, mau belajar, kita harus cari guru yang Betul. sesuai, Betul. jelas itu ya. Betul. Kalau di Katolik kan uh, ada yang namanya pastor. Hmm. Kalo di, ada romo. Kalau di Buddha namanya bante, Bantei. Hmm. Kalau kita ngelihat ya pastor itu ah dengan pastor bikin kan mirip. Hmm. karakteristiknya sama hmm. ajarannya sama hmm. gitu ya Iya bante juga tuh hmm. kan kalau kita datang kan ke bante a bante b mirip bajunya ajarannya sama bajunya sama, hmm. bajunya sama yeah. gitu kan balanya Bala sama, sama. <tik> tapi lu ngerasa nggak kalau di Islam sorry ya aku ngomong kayak hmm. gitu ya Lu ngerasa nggak kalau pemuka agama itu beda beda di depan kita aja dua beda <laughs> karena dia lebih progresif dia <laughs> <tuk> beda bedanya benar-benar beda, beda. sih. sampai sebaju bajunya <tuk> yeah. maksudnya lebih benar-genrenya itu beda-beda tuh gimana yeah. kenapa sih positif gitu mm. nah jadi penting nih pertama <tuk> harus kita lihat dulu uh, yang tadi aku sambil tuh sangat penting sekali karena gini selain Ustadz Andi Hidayat, aku tanya lagi nih uh, lu pernah nggak datang ke kajian-kajiannya para habaib dia bilang juga nggak pernah kenapa karena dia juga takut karena apa hmm. yang ditampilkan oleh para habaib bukan berarti habaib salah sekali sekali lagi ya kita dengan uh, all respect ada orang-orang yang ketika ngelihat sudah pakai jubah, sudah pakai sorban, dia merasa takut Jenggot banget. Panjang. Jenggot panjang mm. dia merasa takut karena dia merasa nggak selevel dengan itu. Nah, bagaimana mm. kemudian kita kan bisa menjembatani ini? Ternyata dalam kasus yang sama ini juga terjadi dalam agama-agama yang lain. Ada orang-orang ketika berpakaian dengan cara tertentu, dia menjadikan seolah-olah dia identifikasinya saya itu orang agamawan. Sehingga selain mm. saya itu bukan orang agamawan. Itu menurut saya bahaya. Itu di agama apapun ya, itu bahaya. Kenapa? Karena sudah terjadi <tuh> semacam kayak pemisahan antara orang-orang agama yang akan diekspektasi tertentu dengan bukan orang-orang agama. Hmm. Contoh ya, dulu ketika aku masih di uh, agama Katolik aku berpikir begini, ya me me mewartakan agama adalah tugasnya mereka, hmm. bukan tugasku. Di dalam Islam enggak? Di dalam Islam tugas untuk mendakwahkan agama itu adalah tugas semua muslim. Jadi itu adalah jadi artinya gini, aku kalau gitu aku pikir gini, oh Berarti aku sebagai seorang dalam tanda kutip yang dikatakan oleh orang Ustadz Harusnya aku tidak boleh berbeda antara aku naik panggung dengan aku di bawah panggung hmm. Aku harus menjadi orang yang sama hmm. Jangan sampai mereka kemudian agak jengah gitu Ketika ngeliat aku di panggung pakaiannya sorban dan segala Tiba-tiba ngeliat pakai kaos pergi ke mall Terus hmm. aku bilang, loh aku kan lagi pergi ke mall Enggak, artinya aku menjadi orang berbeda di ketika aku lagi nyampein islam dengan aku nggak nyampein islam Itu harusnya hmm. enggak Oke balik lagi kalau gitu Balik lagi menjawab tentang masalah guru Nah kalau gitu kita bicara filosofi nih Filosofi berguru di dalam Islam adalah transfer of karakter, hmm. bukan transfer of knowledge. Ini loh yang penting nih. Jadi kalau sana transfer of knowledge, maka kita nggak perlu guru, kita nggak perlu orang, cukup Google. Allah sama Google. Hmm, <tik> karena Google transfer hmm. of knowledge semuanya ada terjadi yeah. di situ. Tapi berguru di dalam Islam adalah transfer of karakter. Hmm. Artinya keberhasilan seorang guru adalah ketika dia bisa mentransfer karakter-karakter tertentu pada muridnya, bukan hanya mentransfer ilmu. Gawat nih, tutup channel ini. Kenapa? Karakter radikal yang kita bahas. <laughs> <Bener>. <laughs> itu karakter. Makanya kalau kita bicara tentang karakter itu Imam Ahmad bin Hambal ketika ngajar itu beliau punya banyak sekali kemudian uh, puluhan ribu orang datang. Yang bawa catatan paling cuma 500 orang. Hmm. Yang serius nyata itu 500. Orang. Yang lain cuma datang melihat gurunya supaya tertransfer apa yang menjadi karakter-karakternya. Nah, untuk mentransfer karakter ini berarti orang harus trust Berarti orang harus dekat dengan kita. Makanya, Wali Songo zaman dulu, ketika soalan pakaian tadi, tadi kan menjawab pertanyaan, "Kenapa sih orang-orang Islam banyak sekali yang berbeda-beda? Misalnya, ada yang pakai batik, ada yang pakai koko, ada yang pakai jubah, ada yang pakai kaos, ada yang... Uh, ada yang pakai apa lagi?" Misalnya, ya, segala macam lah, pakai jaket dan seterusnya. Nah, kenapa sih berbeda-beda? Karena kalau kita bisa dekat dengan orang, itu menambah bagus untuk mentransfer karakter itu. Okay. Maka, Wali Songo berbicara, "Wali Songo tuh bilang gini." Pakailah pakaian-pakaian yang membuat membuatmu nyaman dan membuatmu tidak berpikir tentang pakaianmu. Hmm. Itulah pakaian yang terbaik. Sama, Jadi, tergantung so, orangnya masing-masing berarti. tergantung ya? orangnya masing-masing. Sedikit agak salfok juga memang pendidikan hmm. di Indo izin ya kayak ditanya. Hmm. Kita nanya lain anak biasanya jawab paling jawabnya tujuannya biar apa? Biar pintar. Oke, pintar itu bagus, tapi pun dalam Islam pintar itu cuman efek samping. Hmm. tujuh entah paling ke berapa? tujuan pendidikan karena kalau sekedar pinter misalkan nih maling ayam pinternya ayamnya kan? bodoh nih hmm. eh, malingnya bodoh ayamnya nggak ketangkep malingnya ketangkep bodoh tuh hmm. yang repot kan kalau malingnya pinter yang nyuri sendirian yang lapar jutaan rakyatnya ini kagum. Hmm. Waduh. Maksud, mak maksud anda siapa maksud <laughs> siapa bener <laughs> <laughs> apalagi ngecek pinternya dari kunci jawaban yang bisa dibeli ah nggak usah kayak gitu ijazah juga bisa dibeli hmm. okay. tahu-tahu mi ngecek pinternya dari ijazah dan yang kunci jawaban yang bisa dibeli tahu-tahu ngurus jutaan rakyat kan itu repot. maksud hmm. Kan dalam maksud bisan, anda tujuan, siapa? Eh, enggak, enggak, masalah, siapa kok tenang dulu. udah <murut> <tentuk> <tentuk> <Bisa> gitu. udah <tentuk> <tentuk> gitu ternyata ya udah dalam Islam berarti apa? Ya kalau di Al-Qur'an kayak contoh Al-Jumu'ah ayat 2 alladzi fil ummiina Allah menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Hmm. Punten ya, orang kalau udah suci jiwanya mau sepintar apa jadi manfaat semanfaat manfaatnya. Tapi kalau misalkan dia nggak terlalu gak, pintar, nggak terlalu pintar gitu, nggak apa lah. Setengahnya dia nggak akan ngerampok orang, nggak akan jadi Karena mereka. udah suci jiwanya. Yuciin jiwa, yuciin jiwa. Okay. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy di saat itu mereka pada bodoh enggak? Orang Quraisy itu dimaktubkan dalam Al-Quran. Ila fihim rihlata syitai Mereka pergi kemanapun rihlah. Kita rihlah ngabisin duit. Mereka rihlah jadi duit. Okay. Hmm. Pergi ke utara, pergi ke selatan. Semua jadi duit. Jago banget bisnisnya. Kaya-kaya luar biasa. Hmm. Apakah Rasul pengen nyuci, pengen minterin mereka? Udah pada pinter. Tapi datang untuk nyuciin jiwa. Hmm. Karena salah satu tujuan kita ngaji. Makin tahu kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Hmm. Ini dia yang paling kagok. Ngomong-ngomong, guru ngaji dengan ustadz itu beda kan? Kalau di Indonesia jadi disatuin, ah, ngajarin iya. Alif batas aja udah dianggap ustad, oh, iya. Nah gitu, aku tuh pengen tanya ini keresahan aku ya. Iya, kalau ke sekolah Islam ya, dia ngajar biologi di sekolah Islam ya, tetap dipanggil. Jadi Ustaz. gua kalau ngafalin fatihah aja, oh. gua ngajarin anak-anak tuh panggil ustad. Oh iya oh. benar, nggak <tuk> pak dokter, lu ngajak lo apa tutorial pakai skincare, ngajarin skincare di sekolah Islam, lu dipanggil ustad? Iya. Kan gitu tadi Menurut. dia bilang, ngajar iya. biologi iya. pada, ngajar pekerjaan seni rupa gitu misalnya nah. di sekolah Islam jadinya ustad. Oh, serius? Iya, iya. Karena ustad tuh ya kata lain guru lah, Gak nah, gitu. Nah itu keresahan aku sih. Mm -mm. Kan tadi kita sudah sepakat sama-sama bahwa mm. kalau kita pengen belajar agama yang benar. Mm -hmm. kita harus berguru dengan orang yang tepat. Mm -hmm. betul. ini kan kayak semua orang bisa jadi guru. benar. Mm -hmm. segampang itu. Mm -hmm. selesai dari sini, uh, dokter Richard pindah kan sejak sarjana mm -hmm. kan. gue yeah. jadi ustadz betul. anda jadi kiai kan. pindah yeah. lagi kan toga kan. Yeah. <laughs> jadi kiai. Yeah. terus habis itu dia nyesatin anak mm -hmm. orang lagi kan. nah, mm -hmm. betul. inilah inilah enaknya di dalam Islam. semua orang memang bisa jadi guru. karena setiap yeah. orang memang harus jadi guru di saat yang sama dia selalu jadi murid. Mm -hmm. sampai dia mati. Artinya kenapa? Karena di dalam Islam itu memang tidak harus orang yang ngajarin itu adalah orang yang punya sertifikat tertentu Maka contohnya misalnya ketika ada sertifi, eh, sertifikasi ustadz atau hmm. sertifikasi ulama Pertanyaan ya, ya, ya. siapa yang sertifikasi juga Atau hmm. kalau mau disertifikasi batasannya apa? Karena sebenarnya setiap orang bisa ngajar Contoh, ada orang bisa ngajarin alif batasa hmm. Hmm. Dia cuma ngajarin alif batasa, di saat hmm. itu dia jadi ustadz ada orang bisa ngajarin ahlak-ahlak yang baik di saat itu dia jadi guru adab bagi orang yang lain. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apa yang diajarin itu dan apakah setiap orang bisa mengajarkan semuanya? Tentu saja tidak. Makanya sebenarnya ada, ada batasan-batasannya. Contoh ya, kayak misalnya bagi orang yang mengemban dakwah, aja, itu ada yang hmm. paling rendah namanya dai. Dai itu adalah orang yang menyeru, orang yang menyampaikan. Ada ayat, ada uh, hmm. watan, artinya adalah seruan. Itu adalah dai namanya. Ada yang namanya ya benar-benar guru. Contoh misalnya saya itu nggak pernah mau ngajarin fikih. Maka setiap kali kita pembahasan fikih, aku selalu bilang disclaimer dulu. Ini bukan aku bukan ahli fikih ya. Mm. Kalau kalian mau tahu tentangnya sebenarnya silahkan cari ke ahli fikih. Yang aku mm. ajar tentang logika-logika untuk keimanan. Mm. Karena aku mainnya di situ. Mm. Nah, uh, misalnya contoh guru hadis UAS itu guru hadis. Mm. Nah, kalau misalnya Ustadz Abdul Somad ngajarin hadis orang bisa nerima. Ustad Adi Hidayat itu guru uh, guru Alquran, guru bahasa tafsir, tafsir dan Alquran. Mm. Maka dia bisa untuk ngajarin itu. Tapi aku tentu saja tidak akan mungkin ngajarin mm. tafsir. Jadi guru mm. apa dan di mana? Sebenarnya itu sih pertanyaan. Dan emang ada standarisasinya sebetulnya kok mm -mm. dalam Islam itu. Mm. Kayak misalkan orang baru berhak nafsirin itu kalau misalnya kayak kita Fadilatul Amal minimal nguasain 15 disiplin fan ilmu dulu. Mm. Ya bicara nahunya, sorofnya, bahasa ya, Arabnya dan mm. juga Nuzul dan yang lain-lain. Jadi memang ahsannya setiap orang berusaha memposisikan untuk ngambil sebaik apapun dari orang hmm. jadi pembelajar sejati. Setiap orang dari sudut pandang ketika dia pengen bicara, memastikan yang kata nabi bicara yang baik atau diam aja. Oke. Okay. Hmm. <coughs> kita pakai bahas logika dulu deh. Jadi Terus logika selalu harus <coughs> karena gini menurut gue itu hmm. uh, tanpa perlu belajar agama di awal, hmm -mm. kita harus tahu dulu hal yang umum hmm. yaitu rasional dan yang lain baru baru nggak mungkin salah milih guru nah tapi kalau nanti ustadz atau ulama itu standarisasi kalau menurut gue sih gue setuju sebenarnya mm -hmm. karena kenapa harus verifikasinya tuh harus orang-orang yang berkualitas mm -hmm. jangan pakai logika kerumunan mm -hmm. udah bertahun-tahun banyak murid karena punya pengajar ada seribu wah mm -hmm. ustadz, belum tentu itu benar yeah. bener, bener lowernya kan? banyak nah, mm -hmm. belum tentu benar kan yeah, betul tapi kalau diujinya pak verifikasi sama orang-orang berkapasitas dan berkualitas mm -hmm. ini menentukan juga mm -hmm. nah gimana menurut dari gimana? Kalau memang diverifikasi ya, itu menurut gua ada standarisasinya perlu deh. Sebetulnya saya pribadi sendiri kalau belajar, memang ngelihat dulu nih. mau belajar apa dulu? Hmm. Betul kan? Kalau misalnya sekedar pengen bicara tentang bicara kebaikan, oh itu mah bahkan kita ngeliatin si sayang ke anaknya aja gitu bisa belajar oh, atau ya. orang. Tapi kalau misalnya kita lagi mau ngaji apa nih? Mau ngaji misalkan ngambil lagi kuliah jurusan hadis. Ya udah kita nyarinya yang sudah kompeten di bidang itu. Hmm, jangan hmm. ke Felix ya. <laughs> Gak ngerti soalnya. Tapi hmm. jadi kan jadi kayak ininya masing-masing kan bicara pengen misalkan pengen e, ngaji tafsir, ya udah ke yang ngaji tafsir. Saya pribadi juga istilahnya milih gitu. Hmm. Yuk, kakak. gini kok kalau kan nggak semua orang seberuntung gue dengan yang Lex ya, hmm. kebetulan kita berdua kan bisa beruntung ketemu dengan Felix Shaw, yeah. dengan Dennis Lee hmm. bisa belajar. Hmm. Andai Anda yang gak ada, kalian pun, Aku juga ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, yeah. Ustadz Halid Basalama, hmm. Ustadz Ustadz Hebat hmm. kayak gitu hmm. punya. Hmm. Kan nggak semua orang itu punya akses untuk ke sana. Betul, nggak hmm. hmm. semua dan banyak. Ustadz ngawur, buktinya mm. ada di TV itu. Ustadz, <laughs> uh, yang katanya Ustadz memperkosa, <laughs> yang katanya Ustadz gebukin santri. Yang yeah, katanya yeah. banyak banget loh, beritanya yeah. loh, mm. banyak banget santri yang meninggal dunia juga mm. betul, gitu betul. kan. Mm -hmm. Berarti kan, uh, sertifikasi itu sebenarnya penting. penting, penting banget. Dan pemerintah kan, ya, dari kemarin sudah sebetulnya. ada, sudah ada rencana, tapi ditolak mm. kalau semua yeah. orang, mm -hmm. menurut kalau Dennis Lim sendiri perlu nggak sih sertifikasi kayak gitu standarisasi? Masih ada loh kemarin ada yang nawarin mau ikut standarisasi itu nggak? Tapi juga penting menurut saya juga. Tapi memang untuk supaya semua orangnya juga lebih memudahkan aja itu mah. Kalau pengen belajar apa ke siapa apa ke siapa dan tapi tetap masih setiap orangnya juga masih sebijak mungkin untuk yuk kita belajar tuh sebetulnya bisa dari siapa saja cuman ini memudahkan kau oh, pengen spesialisasinya apa nih okay. nah, ini kedokteran spesialis ke kan? nih berarti ya <Gratul> setuju tapi ya setuju oke okay, aku balik Tertis ke Kofelix tapi juga jangan berat jangan berarti dibatasi bahwa berarti yang yang boleh mengajar hanya yang sudah itu saja lo siapapun berhak mengajar jadi kebaikan lo sebetulnya mm, ya. betul aku Tep sepakat semua ya orang berhak belajar sehingga nih. Semua hmm. orang tuh berhak menginfluence orang untuk menjadi sehat. Hmm. Tapi untuk yang jadi dokter, benar. Iya. You hmm. harus punya sertifikat gila. Bener. Itu hmm. makanya ini masuk akal banget. Benar uh, Kalau Felix Mereka. pun bisa keluar makan makanan sehat adalah ini. Buat konten hmm. kayak gitu boleh. Boleh, boleh. boleh, boleh aja. Tapi kalau dia sudah datang hmm. ngobatin orang, ngeresepin hmm. ah, orang, resep. mohon maaf, hmm. Anda harus sekolah dulu. Hmm. Anda harus hmm. punya izin praktek. harus gak mati karena salah suntik. Iya kan? Hmm. Kalau iya misalnya kayak yang Lexi keluar nih. Kalau menurut saya Anda kurang bijaksana. Aku bijaksana kayak gini, Boleh. Kasih saran itu ya. Iya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Boleh. Tapi kalau dia tiba-tiba kalo... ngobatin orang, kalau dia dipanggil ustadz, aku gak setuju. Ya. Aku nomor satu di depan. Hmm. Gue tahu kelakuan dia kayak gimana. Ya. <laughs> kita Sama kayak aku gitu ya. <laughs> kita lulusan bareng. Ya, ya. Kok gue kagak dari panggil ustadz ya. kayak gitu? Ya. Gue iri kayak gitu ya. Kalau aku ya. Aku jelas menolak lah. Bingung kan ya? <laughs> sertifikasi ya. Hmm. Hanya. Kenapa aku, kau Felix menolak? Iya, Apa kau Felix takut dengan ilmu sekian banyak? Iya. Anda takut di sertifikasi? Jadi, <laughs> jadi aku uh, itu ketika sertifikasi ulama itu aku termasuk yang protes. Kenapa aku protes? Aku cerita dulu. Pertama aku mempertanyakan lembaga sertifikatornya. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Nah kalau misalnya sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi dokter tentu saja pasti adalah bertanggung jawab. misalnya contoh ya universitas ngeluarin misalnya bahwa ini dokter sudah lulus misalnya. Karena dokter ini sudah lulus apa dia mendapatkan berapa SK dan segala macam. Nah, kemarin itu aku melihat ada narasi yang agak nggak enak nih. Narasinya apa? Narasinya adalah ulama-ulama uh, atau ustadz-ustadz yang dianggap berseberangan dengan yang mensertifikasi itu kemudian oh. seolah-olah jadi dipermasalahkan. Kan gitu kan ya. Jadi ini agak 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 uh, tendensius kalau aku lihat. Kenapa? Contoh gini ya. Uh, apa namanya yang kemarin mau mensertifikasi itu apa ya? Departemen apa gitu, Bun? Hmm. Eh kalau nggak salah departemen dalam negeri atau apa yang mensertifikasi. Hmm. Nah, mensertifikasi Ustadz, tapi yang mensertifikasinya Ya gambarnya gini lah, Felix Shaw disuruh jadi juri nyanyi gitu kan ya, ya <laughs> Itu ya, sudah ya, pasti gagal ya, lah ya, <laughs> Pasti gagal <laughs> iya, iya, Oh iya, aku buta iya. nada gitu kan <laughs> ya Misalnya, nah itu jadi pertama kali aku mempermasalah sertifikasinya Siapa yang mensertifikasi gitu maksudnya Karena siapa yang meresertifikasi ini menentukan akhirnya sertifikasi jadi seperti apa Contoh misalnya ya, contoh Kemarin tuh ada yang sangat menarik tuh Misal kasusnya ini kita bahas tentang sertifikator dulu ya kemarin ada yang menarik Ustadz Syafiq Basalama itu ditolak di Surabaya mm -hmm. ketika ditolak Surabaya. di Surabaya yang saya sangat sayangkan adalah ada satu orang yang dari lembaga tertentu yang itu adalah lembaga yang dikatakan uh, ya aku sebut langsung aja ya dari MUI mm. itu mengatakan begini bahwasannya Ustadz Syafiq Basalama itu tidak tersertifikasi atau e, tidak masuk ke dalam standar yang harusnya boleh untuk berceramah Ngeri ada ya nah, ada begitu begitu maksudnya ada, gitu. ada nggak standar kan. ini. ini sesama masalah, tentu saja tidak ada lah <laughs> nggak ada apalagi apa Pak Ustaz, berarti kalau dalam Islam itu nah. Ustad mau dakwa-dakwa di mana ada kayak gitu-gitu nah itu itu hmm. menurutku tendensius kenapa karena yang mengeluarkan adalah lembaga tertentu Penelam yang mulut. akhirnya memudahkan hmm. bagi yang lain oh, jadi nggak setuju di nah, disitunya nggak setuju nah. pertama siapa yang mensertifikasinya yeah. kan gitu kan ya Contoh misalnya, kalau dikatakan bahwa uh, Ustadz Syafiq tidak sesuai dengan uh, kelokalan Indonesia Nusantara ataupun dikatakan membidah up -beat dan akan segala macam itu kita bisa bicarakan di ranah ilmu ya. tapi bukan berarti dia tidak boleh berceramah di situ gara-gara dia nggak punya sertifikasi artinya sertifikasi juga bisa menimbulkan konflik ah. hmm. jangleg like nih yang bisa jawab hmm. nih nah, itu yang pertama nanti ada yang kedua tuh nah yang kedua aku aku sangat setuju ketika sertifikasi itu diberikan dalam lembaga-lembaga tertentu yang orang tuh bisa memilih contoh misalnya sekarang ada sertifikasi kalau aku nggak salah ya untuk menjadi pengajar di S1 itu diharuskan S2 atau S3. Itu masuk yeah. akal banget. Yeah. Masa yang ngajarin S1 S1 juga gitu yeah. yeah. kan ya. Nah, maka itu sangat uh, sangat bagus sekali sertifikasi yang seperti ini. Untuk menjadi guru pengajar di sini ini sertifikasinya. Nah, itu enggak hmm. ada masalah. Hanya saja, kalau misalnya ustad disertifikasi ini nanti jadi konflik di Indonesia, pasti kenapa nanti ada orang yang nunjuk, dia tidak tersertifikasi, maka dia tidak boleh ngisi di sini. Oh. Di saat yang lain, ada orang yang ngejudge lagi, orang bilang, "Loh, yang kayak gini aja Ustadz mohon maaf, yang ada dangdutannya aja." Loh, kenapa dia bisa dapat sertifikat? Hmm. Padahal dia ngisi sama dangdutan. Emang ada tuh dangdutan. agama. Hmm. Ya tapi kan enggak di disertifikasi kacau, disertifikasi hmm. juga punya potensi kacau, Betul tapi ke depan hmm. kan kalau bagus akan rapi. Betul. Nah, hmm. makanya aku setuju sertifikasi asal yang teknisnya benar. Asal teknisnya dan men yang mensertifikasi benar. Menurut lu teknisnya kayak gimana, Bro? Iya, teknisnya hmm. harus dipertontonkan di kalayak banyak kalau hmm. menurut gue sih. Jadi memang harus ada public hmm. discourse gitu loh, Ya yeah. Jadi hmm. di, di, di dari gua enggak tahu sih nih gua ada berapa genre gitu ya berapa hmm, golongan iya <laughs> di, di, di di orang genre, dia yang, yang yang lihat orang, orang apa harus orang banyak ya nah itulah peserta 00015 Inga. datang kan Ustaz Felix yo kan nah itu bukan bukan menciptakan standarnya itu audisi oh Inga. iya rembuk dulu Rembukan ini Inga. tuh oke okay. ini enggak dan ada perdebatan 3 4 jam yang nonton live sehingga ketika itu terjadi Gue gak setuju, eh lo lihat dulu nih perdebatannya ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya, masuk akalnya ya Kalau aku sih melihat selama ini itu sudah berjalan secara alamiah mm -hmm. Karena gini, mm -hmm. uh, secara alamiah itu ada orang-orang yang memang mereka menyediakan ilmu-ilmu tertentu Dan Islam itu kan open book ya Hmm. Islam tuh open book banget, artinya setiap apa yang dikatakan aku itu bisa dicek langsung di dalam kitab-kitab. Yeah. Hmm. Setiap ini dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah ataupun siapapun lah yang dikatakan pencerama pencerama yang bermasalah hmm. lah gitulah, yang enggak mendapatkan sertifikasi misalnya, itu open book dan bisa dicek semuanya. Nah, karena itulah secara alami orang-orang tuh akan memilih. Artinya yang banyak belum tentu benar tapi bisa jadi yang banyak merupakan sebuah filterisasi yang bersifat alamiah jadi sertifikasi alamiah itu selama ini sudah terjadi sebenarnya aku nggak sepakat hmm. kok, karena kayak kata yang Lex tadi kan hmm. masyarakat Indonesia nggak semuanya pinter kebanyakan bener. goblok Emang bener, banyak orang bodohnya karena ya, itu <laughs> itu fakta itu fakta benar <laughs> orang Indonesia itu uneducated itu sudah pasti nanti kita akan bahas tuh ada, bagian daripada uneducatednya netizen netizen Indonesia cuma aku mau ngasih tahu bahwasannya mayoritas it, uh, apa namanya Uh, jumlah mayoritas ini adalah menjadi perhitungan menjadi perhitung, salah satu variabel perhitungan dari kebenaran. Hmm. Jadi salah satu ya bukan salah semuanya satu. salah satu variabel. Contoh misalnya orang-orang uh, berpuasa kapan itu mayoritas menentukan tuh. Oh. Hmm. Contoh lagi misalnya ya uh, apa namanya? tentang alusuna wal jamaah itu tentang siapa golongan yang benar itu mayoritas menentukan pendapat mayoritas itu termasuk variabel yang menentukan Salah walaupun satu ya. penentu kadang-kadang hmm, ya. ada sedikit tapi penentu juga contoh misalnya kalau berbicara keahlian nah itu aku bilang sertifikasinya contoh keahlian tertentu ya kalau misalnya ada dokter kita debat nih 100 orang, 99 orang bilang bahwa cara untuk menyembuhkan penyakitnya adalah A. Dokter Richard satu orang bilang enggak. Cara penyembuhan C. Di dalam hukum Islam, dokter Richard yang menang. Oh, kenapa begitu? Karena itu keahlian. Semua orang 99, bukan dokter, bilang ini penyakitnya Oh iya, ini iya, iya bukan, okay. dokter, bukan okay. dokter. Nah, okay. maka kemudian kalau dalam keahlian itu satu orang yang dikit itu bisa mengalahkan banyak orang yang berpendapat. Yes. Tapi kalau dalam kemudian penentuan yang bisa jadi yang tadi ya, perkara-perkara -perkara yang indah atau jelek, caranya bagus atau tidak bagus, itu adalah kemudian orang-orang banyak. Itu logika kerumunan tuh. Gara -gara. Logika komunal. Iya. Jadi logika komunal tuh nggak selalu salah. Oke, okay. jadi kalau logika komunal enggak sama, tapi juga nggak selalu, selalu benar juga. Kalau ditempatkan hmm. dalam perkara ahli, itu nggak terlalu benar. Oke, okay. hmm. contoh misalnya, kita nggak boleh bermusyawarah dan nggak boleh voting di dalam perkara keahlian. Itu yang aku nggak suka dengan demokrasi, karena demokrasi memvotingkan semua, padahal hmm. di dalam demokrasi, satu orang gila itu sama dengan satu orang. Uh, ahli kan gitu kan hmm, ya? harusnya kan nggak ya? boleh tuh kan. beda nah, bayangin hmm. kalau dalam kedokteran aja suara voting suara terbanyak itu nggak boleh dipakai kenapa kemudian dalam negara suara voting dipakai apakah negara yang dianggap lebih rendah daripada kedokteran oke okay. <laughs> kan gitu kan nah itu itu tentang suara komunal yeah. tidak terlalu uh, selalu benar tapi juga tidak selalu salah gitu kok Denis kalau yeah, uh, kalau kita tadi ngomong tadi uh, milih ustad tadi kan berarti yeah. kalau kita ngomong ada sertifikasi yang sampai sekarang belum disertifikasi hmm. untuk jadi ustad tuh standarnya harus kayak gimana sih itu benar tuh Insya Allah, kalau di ya tadi kalau di luar kayak Timur Tengah itu memang udah kayak tingkat profesor. Kalau di Indonesia sesederhana guru ngaji. Mm -mm. Guru ngaji, oke. Okay. Iya. Guru sesederhana guru ngaji dan memang orang Indonesia tuh banyak yang husnuzon ya, berbaik sangka. Dia dapat banyak faedah dapat manfaat bisa ngaji, ambil kebaikan dari itu, langsung dipanggil ustaz. Dan mm. sebetulnya makanya kalau di kalau di zaman dulu yang dicontohin ya, yang mudanya, yang belum berilmunya, pakai adab. Karena memang dulu amat sangat diajarkan adab sebelum ilmu. Bahkan yang pemuda yang amat sangat berilmu seperti Ibnu Abbas kalau di hadapan Umar Ibnu Khattab diam dulu kecuali ditanya. Hmm. Nah, yang 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 sepuh-sepuhnya yang lebih berilmunya juga selain emang udah berilmu juga memberikan kesempatan, juga mengayomi, hmm. juga akhirnya saling menstandarisasi sendiri. Kalaupun tadi seperti tadi memang enaknya lebih ke jatuhnya menetapkan siapa yang spesialisasinya di bidang apa. Karena hmm. kalau misalnya istilahnya belajar, karena yang kita pelajari ini, Islam ini luas dok, kedokteran tadi betul sepakat. Karena itu, harus sekolah dulu, ada lain, hmm. ada lisensinya dulu. Ini, kalau kita bicara Islam yang segitu luasnya, kita ngomongin Islam dalam urusan apa nih? Ngajarin Alif Batasa atau misalkan ngajarin cara adab makan yang benar menurut Islam hmm. mau bahas yang mana dulu nih jadinya maka itu menurutku hmm. penting banget untuk e, dipertegas garis lurus ya aku yeah. bertanya lagi kayak gini deh hmm. simple kalau aku dengan yang lex nih pengen hmm. jadi Ustadz kami harus ngapain sih hmm. <laughs> bagus itu itu pertanyaan yang <laughs> bagus tuh oh ini iya juga <laughs> sih iya, iya juga ya, <laughs> ya kebawahnya kita iya. mau ngelamar ya mau ngelamar ustaz ya, ya, ya. Iya, iya. soalnya kalau di di Indonesia jadi, kuliah gitu Iya, wahan, gak jelas uh, masuk mana gitu iya, yang ya. pertama bikin akun dulu iya benar betul juga jangan kan jangan kan dokter <laughs> dokter richard jangan kan lex ya yang pintar ya yang banyak abu-abu itu banyak jadi ustad loh soalnya kan jadi ustad tuh dapat duit hmm. juga nah iya, Maka, iya makanya Gak iya. tahu ya. nah jadi gini <laughs> berarti aku aku tahu caranya nih pertama kita harus uh, sorry, kita kita harus bedain dulu ya pertama kita harus bedain dulu uh, kita harus bicara stratifikasi dulu nih. Hmm. Stratifikasi dalam bidang ilmu kan jelas ya. Lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3 misalnya. Hmm. Walaupun kita tahu bahwasanya lulusan itu tidak selalu menandakan bahwa dia punya skill, yeah. menandakan dia belajar tapi belum tentu dia yeah, yeah, yeah. tahu atau paham yeah, kan, atau, ya. atau, berpikir. atau berpikir atau Apalagi jasanya bisa beli. Iya, kita tidak segala macam tapi setidaknya itu ada stratifikasinya kan. Nah, di dalam Islam tuh maksudnya seperti apa? Jawabannya memang tidak ada. Hanya saja kalau kita lihat, contoh misalnya ya, ada orang lulus S1, S2, S3 di bidang e, agama Maka jadilah dia seorang doktor, misalnya doktor bidang tafsir agama, misalnya, atau tafsir Quran misalnya ya Itu adalah misalnya dia jadi doktoral Nah pertanyaannya apakah ada orang yang nggak doktoral, akhirnya dia nggak bisa ngajar Jawabannya masih bisa di dalam Islam Karena kenapa? Hmm. Karena kalau misalnya di standar kan doktoral, nanti orang dengan mudah e, bisa untuk didis dia tinggal bilang gini, emang Rasul dulu S1, S2, S3 hmm. Bahkan ada pembelajaran dan bahkan ada penelitian tentang bagaimana universitas itu Akhirnya menjadikan pendidikan itu jadi tidak original lagi Karena hmm. kenapa? Karena pen, e, ternyata pendidikan yang sekarang kita kenal dengan strata 1, strata 2, hmm. dan strata 3 Itu justru membatasi orang-orang untuk sekolah Makanya dulu tradisi halkoh itu ternyata lebih bagus daripada tradisi S1, S2, S3 Dalam kemudian untuk mencari keilmuan Artinya gini, di dalam Islam itu memang agak sedikit abstrak karena di dalam Islam itu S1 tidak belum uh, S1 belum tentu mendapatkan kadar keilmuan tertentu orang yang halko halko itu orang yang duduk melingkar duduk melingkar, duduk nanti. melingkar. sharing berarti jadi dia lebih kepada uh, sistem <coughs> pendidikan model tradisional nah belum tentu juga itu mendapatkan ilmu yang lebih sedikit contoh ya nih dokter uh, Richard sih. sama Young Lex ketika ngobrol sama aku misalnya contoh ini ini namanya halko nih kalau di dalam Islam hmm, nah itulah yang namanya sistem tradisional Islam yang memang sampai sekarang diwariskan namanya sistem tatap muka Okay. Dalam sistem talaki atau tata muka hmm. ini karakternya akan nyampe. Hmm. Soalnya gini gitu. dibikin pikir hmm. kalau ada sistem S1, S2, S3, yang hmm. pertama kali bikin sistem S1, berarti kan belum ada yang S1. Itu ya. dia. Sampai sekarang. Itu dia. Makanya ya. gak pertama nih pertama kali S1 ada pak dokter, <tuk> berarti kan belum seru. ada yang S1. Siapa yang ngajar? Iya? iya. Itu nih siapa yang ngajar? Itu maksudnya. Siapa yang nentuin? Itu, itu benar. Standarisasinya hmm. belum ada kan? Nah, hmm. maka dari dulu yang dikatakan sebagai guru di zaman Yunani pun yang dikatakan sebagai guru adalah orang yang bisa memberikan wisdom, orang yang bisa memberikan karakter kan gitu kan ya. Tapi kan itu hmm. gak bisa dinilai kok. Nah, itu gak hmm. bisa dinilai, tapi hasilnya jelas, perubahan karakter itu ada. Nah, di dalam Islam sebenarnya tadi abstrak hanya saja kalau kita mau uh, masukkan. Jadi kita mau bicara mana dulu nih? Guru dalam arti guru uh, kehidupan atau guru dalam arti umum atau guru dalam arti dia pendidikan formal? Nah kalau misalnya guru dalam pendidikan formal berarti tadi yang disampaikan oleh uh, uh, kode Dennis Lim bahwasanya contoh kalau misalnya kita pengen jadi guru di Al-Azhar misalnya Nah maka ada kualifikasinya tuh yeah. Oke okay. nah, mau jadi Ustadz di Al-Azhar Karena formalitas hmm. yeah, tapi yeah. kalau misalnya untuk misalnya untuk jadi Ustadz Quran aja berarti uh, Apa namanya Dr. Richard cukup bisa Baca membaca Al-Qur'an ah. ah. uh, Dan Al-Qur'an, itu bisa hmm. mengajar jadi Ustadz Qur'an Jadi kita bahas nih, mau jadi Ustadz apa dulu nih? Ia, Lex ianya. misalnya mau jadi Ustadz apa, nanti kita kasih kualifikasinya Aduh, Ustadz <laughs> bau musik ya? Ustadz kehidupan kayaknya Ustadz kehidupan <laughs> Tapi terlepas itu Alhamdulillah iya. Islamnya punya koridor sih Tadi iya. balik lagi Al-Quran dan mm -hmm. Sunnah mm -hmm. Sunnah kan secara bahasa artinya jalan Kalau sekarang kita tahunya jalan yang ditempuh oleh Rasul Lihatnya dari hadis-hadis Nabi Dulu Nabi bicara begini mm -hmm. Dulu Nabi ngelakuinnya kayak gini Karena dua sumber itu mutlak tidak bisa salah bagi kami orang Islam dan itu Karena datangnya ya? dari yang maha benar Dan silahkan bisa dibuka mm -hmm. Jadi memang eh, ahsannya setiap orangnya juga Setiap kali ngelihat orang yang dia berbicara sesuatu disesuaikan oh sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnahnya maka orang suka ngomong kayak gitu kan mm. kalau memang belum tahu, memang enaknya ya tadi, ahsannya ikut guru atau minimal, minta tolong lah minta tolong, kalau kami suka diajar ini berdoa Ya Allah, pertemukan hamba nih dengan orang, guru, sahabat, siapapun yang membuat hamba tambah diridoi olehmu nanti memang, ya itu bagi yang percaya kekuatan doa mm. ya, kalaupun nasehat-nasehat di, di dalam kitab-kitab Islam mm. tentang adab, tentang belajar salah satunya juga ada yang unik diminta cari guru yang paling baik itu yang paling waro waro tuh hati-hati hati-hatinya hati bahkan mereka itu dalam standar kayak gini loh tabung gas 3 kilo ada tulisan apa di situ? orang miskin iya dia nggak berani beli kenapa? karena dia tahu itu jadi murah karena disubsidi suatu saat ada orang yang seharusnya layak beli dia jadi nggak bisa beli gara-gara udah diborong sama dia yang padahal tidak miskin hmm. itu dia aja nggak berani karena takut nanti di hadapan Allah masuk akal banget jawaban. ini saya nanti masuk akal banget berarti iya. jadi, waro, ya jadi kalau kayak gitu aja dia nggak berani camping aduh pengen sikat gigi ini odol siapa ya ah nanti tinggal izin gampang seujung odol aja dia nggak berani ngambil kalau nggak izin dulu hmm. nanti kan bisa ngomong takut mati duluan sebelum keluar kamar mandi mereka tuh orang-orang yang sampai segitunya ada tuh ya ada aku. yang sampai tingkatan kayak -tingkat. jadi kalau udah sampai tingkatan tuh. kayak gitu guru-guru yang bener-bener waro jangankan bicara ngalor ngidul mikir banget ini untuk berfatwa untuk ngajarin seseorang jadi iya hmm. ilmu penting tapi standar dalam Islam kalau kita baca kitab-kitab ada dalam Islam cari guru yang paling waro Oke, okay, kok. Hmm. Tapi ada hmm. kerasahanku kayak gini ya. Kayak hmm. tadi aku ngomong dengan yang Lex tadi ya di awal ya. Kan uh, kalau di Katolik kan kita ada Romo, ada Pastor ya. Hmm. Yang dimana mana ajarannya itu sudah dari Vatikan tuh sudah jelas. tuh hmm. Bahkan bacaan minggu depan aja kita, mereka Udah sudah aja. tahu Betul. nih Betul. gitu punya. Hmm. Apa yang mau diajarin satu bulan ke depan, satu tahun depan, perubahan karakter apa yang mau disampaikan sudah tahu. Hmm. Bante pun juga sama ya hmm. kayak gitu. Ada ada perkumpulannya, hmm. ada uh, jelas lah apa yang diajarkan hmm. itu baku lah kita okay. ngomong hmm. kayak gitu punya ya dan kita kan nggak sembarangan apa takin tiba-tiba dipanggil bante kayak gitu punya. Oh, hanya karena kulit doang penampilan iya, gitu. Ya, apa, hmm. uh, apa selos misalnya kayak gitu punya kita hmm. panggil bante gitu hmm, punya hmm, kan enggak hmm, enggak hmm. kayak gitu. Ya cuma kan kita kan di uh, muslim ini kan menurutku ya, menurutku eh hmm. uh, aku mengerti sih keresahan beberapa ustadz ustaz gitu, tapi menurutku inilah yang membuat Islam itu akan jadi lebih indah dan berkembang untuk masyarakatnya. Hmm. Memang di awal itu agak sulit, tapi kalau kita benahin ini, kita perbaikin ini kualitas guru-guru kita dengan adil dan jujur ya yeah. ngomong ya bukan yeah. ada politisasi dan yeah, lain sebagainya. Betul. Menurutku ini nih menjaga masyarakatnya bukan muslim-musliman kok Felix. Ya, yeah. Aku sepakat. Kayak masalahnya mm. kita ngomong kayak gini kan komentar-komentar, mm. yeah. ada lagi yang mm. ngomong muslim tapi makan babi, ngomong yeah. muslim tapi ini. Mm -hmm. Menurutku tuh karena ya terlalu banyak orang yang bisa ngomong. Ya, terlalu banyak ya. orang yang bisa ngajak dan nggak mm -hmm. semuanya itu punya qualified untuk ngajak Ya aku sepakat. Aku sepakat banget. Nah, makanya aku juga <tuh> perlu nambahin tadi kan ya. Karena kalau misalnya tadi, sebe segala satu segala sesuatu yang kita bahas itu punya dua sisi yang bisa bertentangan. Contoh hmm. ya, kayak tadi dibahas sama Ko Denis. Dalam situasi ideal di mana orang-orang itu sudah educated, itu hmm. bisa orang-orang ya, educated akan memfilter usat ustad dengan sendirinya. Ya, Artinya ya, ustad usat yang tidak berkualitas hmm. pasti akan ditinggalkan. Hmm. Masalahnya adalah Yeah. kita nggak se-educated itu. Kalau hmm. bahasanya, kode uh, kodenis adalah tidak sehusnuzon itu. kalau hmm. nah, kalau Pak Ustadz, sampai milih pemimpin aja tuh ngikutin ustadz loh. Nah, ya makanya ya, aku, aku mau lanjut nih. Oke, okay. mm. jadi timbul pertanyaan kritis gara-gara ini. Yeah. Nih, itu kan kalau untuk orang-orang yang memang educated, educated memang orang mm. pinter. nggak yeah. ada soal, gak ada soal karena dia pasti bisa nih mm. milih mana yang baik, mana yeah. yang benar, mm. eh, mana yang salah gitu. Nah, di dalam Islam. Kalau memang ini orang tolol nih, ini yeah. orangnya tolol nih yeah. Nah di dalam Islam, ada nggak caranya untuk dia supaya nggak tersesat milih ustadz? Nah. Ada nggak? Nah itu dia, itu yang mau aku bahas karena zaman sekarang karena setiap orang bisa ngomong Bukan hanya ustadz, yang, uh, bukan yeah. hanya setiap orang bisa jadi ustadz Tapi setiap orang sekarang bisa jadi jurinya ustadz hmm. yeah. Semua netizen kita, dimanapun juga, di Instagram <laughs> Itu semuanya itu adalah lebih pintar daripada ustadnya. Kenapa? Karena mereka bisa menentukan siapa ustadz yang benar dan siapa ustadz yang gak benar bisa difahami ya okay. jadi kalau sekarang yang terjadi adalah misalnya sertifikasi ulama oleh yang berwenang itu yang kita inginkan yang benar-benar berwenang tanpa tendensius sekarang sebenarnya sudah terjadi sertifikasi tapi oleh netizen hmm. ya. karena kenapa karena netizen ini uneducated contoh misalnya ah Felixio tuh salah, kenapa? Ngomongannya tuh nggak enak, lebih bagus Kok Dennis Lim yang ngomongnya Adaw. lebih halus dan lebih baik Misalnya, hmm. Hmm. Nah, berarti kan mereka sudah jadi judge kan hmm. Padahal kadang-kadang kita mikir gini, gue susah-susah belajar gitu kan Dia hmm. sampai di titik ini Dennis Lim di... ganteng doang <laughs> Bukan <laughs> yang bilang, tapi kan <laughs> BA ya. Itu kan <laughs> ya? nah, nah, jadi artinya uh, sekarang orang-orang nggak -orang gak bisa nyanyi sekarang jadi juri Ini problematikanya orang-orang menentukan mana Ustadz yang benar, mana Ustadz yang nggak benar sesuka-suka dia tanpa ada batasan sama sekali nah ini yang kita maksud dengan justru problematika yang sekarang ada makanya kalau kita balik lagi ya aku sepakat betul bahwasanya dari dulu bapak aku sebelum aku masuk Islam dia bilang gini Lik cuma tiga yang harus diubah di Indonesia supaya bisa bagus Indonesia nih yang pertama adalah orang Muslim karena mereka mayoritas yang kedua hmm. orang Jawa karena mereka mayoritas yang ketiga adalah perempuan karena mereka mayoritas tiga ini aja ya? iya perempuan hmm. Eh, uh, Jawa dan, dan Islam. Dan Islam. Oh, oh, ya. kan. <laughs> <laughs> Oke, enggak. Uh, jadi sorry ya saya tadi belum kita <laughs> ya, ya. ini gimana ya, supaya uh. untuk orang-orang yang kita yeah. tahu rada sedikit ke belakang, yeah. uh -huh. otaknya Iya. Uh -huh. yeah. di dalam Islam ada kan, di teknis banget. Benar. dalam bener. Islam ada enggak? Tadi tuh, untuk yang nantuin mm -mm. ustadz atau guru yang waro mm. itu. Seperti apa? Ngelihat itu kan itu. buat gue tuh kelihatan ya. bisa ya. tuh orang-orang pinter ya. bisa. Cuma ya. kalau yang bodoh itu kayak gimana? gimana? Ada nggak cara teknis gitu? Aku pak okay, simpel okay. ya pertanyaan hmm, Pak Ustad okay. ya. Hmm. Supaya Pak Ustadnya sekarang yang nonton ini kan kita anggap hmm. ya hmm. kalau sudah pinter dia ngerti pertanyaannya lah. Ya. Pasti. Okay. Banyak kan yang goblok. Kan? Banyak, <laughs> banyak kan. Nah langsung banyak aja. Banyak. Kalau tadi kalau orang-orang yang bodoh tadi <laughs> milih guru harus apa? Yeah. A, B, C, D, E. Ah. Okay. Yang pertama ikuti yang paling banyak. Paling banyak. Sederhana. Ini karena karena ya? aku udah bilang salah satu variabel menentukan hmm. bahwasannya hmm. itu adalah benar adalah yeah. yang paling banyak. Oke. Okay. Karena nggak mungkin orang banyak ikut kesalahan. Oke. Okay. Itu yang pertama ya. Kedua. Uh, hmm. Yang kedua ya. Ikut, pertama ikut yang banyak. Yang kedua baru kemudian dilihat. Tapi belum tentu benar juga kan. Belum banyak tentu belum tentu benar. Iya kan variabel. Nah, yang ya. paling mudah nih. Yang, nah, yang ya. paling mudah. Yang paling yang mengorbankan edukatif. lah gitu. Yang yeah. kedua yang paling banyak menghasilkan manfaat bagi dia. Hmm, masuk akal nih baru yeah, yeah. karena dua tadi gua masih berat Pak uh, yeah. Ustadz. Mm -hmm. karena kalau Daja datang itu kan yang dua itu kan termasuk yeah, kategorinya. Benar. Karena gini loh, kalau orang pintar follow aku nggak ada gunanya. Apa yang bisa aku bagi sama mereka? Hmm. Hmm. Tapi kalau orang-orang uneducated misalnya atau orang-orang hmm. masih merasa perlu ilmu ada guna follow aku bisa jadi ada gunanya okay. orang yang belajar tentang hadis gak usah follow aku. Maka ketika ada orang follow aku terus dia bilang ah pembahasan Felixio itu sangat rendah, pembahasan Felixio itu sangat dangkal dan tidak hmm. uh, tidak uh, tidak detail. Siapa suruh lu follow gue? Hmm. Lu follow yang S3 kayak yang doktoral Sengimu. kayak atau apa? iya ya, 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 ya. Yeah. Kan? Ya. Kan? Kan? artinya yang paling banyak memberikan manfaat buat dia. Okay. Makanya aku bilang pada orang ya dalam hal yang kedua ini kalau ngaji membuat kamu kayak tadi kata uh, kode membuat kamu malah jadi lebih kasar sama orang membuat kamu justru makin sensi sama orang lain. Cari guru yang lain atau ganti gurunya. Ganti guru ya. karena itu membuat kamu juga jadi lebih baik, hmm. gitu maksudnya. Hmm. Itu yang kedua hmm. tuh. Hmm. Jadi yang yang, yang paling ketiga. banyak memberikan manfaat bagi dia. Hmm. Yang ketiga, yang paling uh, yang paling dia enak, yang paling mudah nerima ilmunya. Yang paling muda, oh... Iya, okay. karena itu cocok-cocokan kan, iya. nih. Oke. Okay, nah, balik karena dia kan karena lagi penyampaian. perlu ilmu nih, ah, karena, ah. Penyampaian. karena gini... Jangan tapi... pula Ustaz Hadi Hidayat kan, ilmunya tinggi <laughs> banget kan, <laughs> ngajarin In... dokter Richard kayak iya. gitu, punya kan... Udah masuk kuliah pertama, lho. kuliah kedua, enggak masuk. <laughs> <lho>. <laughs> <laughs> itu benar, itu benar. <laughs> Makanya, cari yang paling mudah bagi dia yang membuat dia tuh istiqomah. Nah, itu hmm. insya Allah tiga, itu aja dia jadiin sebagai patokan. Insya tiga Allah tiga aja. Benar. Nah, Dimana? aku inget kata-kata aku tuh, gimana kalau kita? Cari, aku tambahin yang keempat ya. Apa tuh? Kalau kita cari guru, tapi guru itu membuat kita jadi lebih tamak. Mm -mm. Jadi lebih serakah, yeah. mm. jadi lebih sok pinter, mm. jadi lebih apa ya? Jadi penuh kebencian. Yeah. Setelah lu yeah. berguru agama, mm. terus jadi penuh kebencian. Lu salah guru, ganti guru. Bener, aku sepakat. Itu mm. barusan tadi yang disebutin jadi lebih yang bikin kurang tuh ya? Iya. Yeah. Aku aku yeah. bilang sama sama jamaah. Aku kalau pulang dari sini, kamu lebih kurang ajar sama orang tuamu. Orang mm. tuamu salah dikit, kamu langsung omongin misalnya. Orang tuamu belum melakukan sesuatu yang kamu lakukan, kamu kemudian marah sama orang tuamu mm. atau langsung ngomong pada orang tuh buat dia sakit hati. Atau misalnya kamu jadi kemudian sensi sama teman-temanmu, hmm. bilang teman-temanmu semuanya perkara yang salah karena kamu udah jadi lebih baik, mendingan kamu gak usah ngaji lagi deh. Ganti gurunya ya. Hmm, setuju ya, setuju. Hmm, setuju. Jadi nah, ada ya. tiga tadi sama ini kita buatin dasarnya ya, kurikulum dasar. Hmm. Kurikulum dasar, dasar untuk orang yang tiga yang tadi atau Ustadz ya. Felix nah, show tadi ya, yang newbie ya. Ah ya. paling, paling banyak paling banyak diikuti, jadi kan mm -hmm. bermanfaat. Mm -hmm. bermanfaat, bermanfaat yang terakhir, yang kedua mm. tadi apa? Yang kedua itu adalah sesuatu yang membuat dia itu. Ma paling banyak manfaat. paling oh, oh, manfaat, manfaat dia. Dua ke ini aja. Yang ketiga paling mudah. Yang ketiga oh, mudah muda dia cerna. Dia dia cerna. Nah, nah, terus sama ya, tadi lihat banyak dulu. tanya dengan diri kita. Kalau diri kita setelah belajar justru merendahkan orang lain, hmm, seaka tamak, yeah. sok pinter, terus menimbulkan kebencian. Ini paling sering nih. Yeah. Sudah ngerasa rasa pinter kan? Ya? Lu apa tuh? Kristen. Hah? Kristen itu kayak gini kayak gini Bu hmm. ya. Udah berhenti ganti guru ya. Kan. Karena itu sebenarnya cara yang salah sebenarnya. Ya. Caranya Kata guru ya kagak sih Karena caranya sebenarnya sama seperti kita pergi ke Solo dan kita mau makan sate di Solo kan banyak satenya tuh. Hmm, dan kita nggak iya. tahu sate mana yang enak dan kita belum pernah makan sate. Betul. Maka panduan yang pertama cari yang ramai. Hmm. Karena nggak oh, mungkin juga, juga, iya, iya, juga sih. Iya juga juga. Setidaknya dia bisa rame kan karena punya karena dong. enak ah, karena cerita. Berarti aku pengen tanya juga ya dengan ko Bener. Ustadz deh, so, ko Felix deh. Ya. Ko Felix ada nggak orang yang followersnya banyak? Ini hmm. menurut ko Felix. Gak usah sebut nama deh ya. ya. Ada yang followersnya banyak, pengikutnya banyak, Ustadz juga dipanggil atau Kiai atau Habaib atau apa? Tapi menurut ko Felix sesat. Ada. Ada. Aduh banyak pula, itu kalau sebut ini bisa trending jangan, jangan bisa oh. Ma makanya yang kita bilang ada makanya kita bilang bahwa mayoritas itu bukan ukuran satu satunya yeah. tapi menjadi variabel yang bisa dipertimbangkan bisa dipertimbangkan oh. kalau kode Masalah ini ada 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 akan berarti ada ada, apa ada. banyak nih uh, ada tapi nggak banyak definisi oh. banyak ini berapa dulu Enggak, enggak, sorry, juga <laughs> sih 100 <laughs> dikit kali katanya Adapun satu orang, kalau keluar 2 juta repot juga tuh, gak, ah, banyak, tuh. gak usah banyak-banyak udah Kita gak usah ngomongin followers juga Kadang-kadang hmm, kan. umatnya banyak yeah. hmm. Katanya dulu, oh dulu, yeah, enggak. Enggak. sorry kok Mengumum. Jadi hmm. salah satu, kalau orang nanya ya Indikator orang ngajinya udah bener tuh kadang suka ada nanya gitu Terus Minimal diri harus nanya kayak gitu, kita udah ngaji nih sejauh ini Atau diskusi sama orang yang ngaji hmm. Indikatornya apa ngaji udah bener? Ya tadi lah satu makin tahu kelemahan diri hmm. makin tambah jadi manfaat makin mengubah diri ini jadi baik bahkan hmm. dalam indikator yang lebih spesifik lagi tambah santun ke orang tua lu makin gaji makin ngaji makin lisan makin jahat ke tetangga kan konverku udah sering cerita salah satu ciri muslim orang selamat dari lisan dan tangannya hmm. dan juga memang kelihatan dari akhlaknya kalau kita ngikutin orang yang kita ngelihat akhlaknya baik minimal dia udah sanggup mengubah dirinya jadi baik Ya aku pengen juga dapat kebaikan itu. Hmm. Ini dengan standar kebaikan yang tadi ya benar-benar hmm. jadi kebaikan, jadi lebih santun dan yang lain-lain, Kan -lain. itu lebih gampang dilihat sebetulnya. Oke, okay, itu standar paling sederhana Makanya minimal kita doa kayak tadi itu, hmm. ya Allah nggak tahu. Soalnya semua semua yang aku dirinya Ustadz misalkan, mengaku ajaranku yang paling benar, yang lain itu nggak benar. Ya Allah padahal aku bilang benar, aku bodoh, aku nggak tahu yang mana Aku minta pertemukan dengan siapapun yang membuat aku tambah diri doi oleh hmm. Standarnya berarti Allah nih yang udah ngaturin hmm. Oh kamu, dan biasanya kalau kami yang yakin dengan kekuatan doa Ketemu nanti dengan guru yang, yeah. hmm. yang bener, Dan satu standarnya ya, oh, itu, kalau ada seorang guru yang bilang bahwa cuma ajaranku yang benar nah, Yang iya, iya, lain iya. salah, itu udah pasti salah Udah iya, pasti iya, salah, iya, salah iya. itu, itu iya. masuk akal iya. banget Jatuh, pasti salah Masuk akal banget okay. itu hmm. Karena gini ya Masa paling benar dia iya. Gini Lek, like, banyak orang itu menyalahgunakan jadi guru Benar Kan ada orang yang jadi guru, mm -mm. ujung-ujungnya, uh, sorry ya, uh, pelecehan seksual dengan santri Ya, ya. oknum mm -hmm. Oknum ya, oknum Ya, walaupun oknum dia, ya dia, dia ya. ngakunya usaha Mempergunakan diri dia untuk mendapatkan duit mm -hmm. Mempergunakan diri dia untuk meres perusahaan mm -hmm. Apalagi dulu, lu tambahin, lu paling jago disini uh, Menggunakan, <laughs> menggunakan menggun, kalau dokter Richard pasti mau ngomong, <laughs> menggunakan untuk ribut sama orang ah itu juga salah yeah, satu okay. dari I tadi know. saya mau diomrolin, ya. <laughs> <laughs> aku gak mau membawa dendam pribadi sih sebenarnya. <laughs> <laughs> Oke, okay, tapi gini ya, uh, aku kasih tau ya. Pertama, ini yeah. tidak menjadi khusus bagi Ustadz tapi menjadi khusus bagi siapapun dengan kekuasaan tidak terbatas. Hmm. Makanya kan ada 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 giumnya tuh, A power tends to corrupt, yeah, yeah, absolut power corrupt absolutely. absolutely. Artinya, Pasti. adalah apa? Itu masalah tentang kekuasaan yang tidak terkontrol. Sebenarnya, nah, makanya di dalam Islam itu ada kontrolnya. Contoh ya, misalnya ya, pesantren misalnya terjadi banyak problematika, problematika seperti pelecehan seksual. Itulah yang aku bilang, bahwasanya sebenarnya ilmu Islam itu tidak dipelajari seutuhnya, karena kalau dipelajari seutuhnya, kontrolnya itu ketat sekali. Contoh, perempuan sama laki-laki nggak -laki, boleh satu ruangan, ya, uh, satu ruangan nggak boleh. Sa hmm. Perempuan sama laki-laki nih, satu ruangan khusus nggak boleh. Maka ustadz manapun setinggi apapun ilmunya, mau kiai, dokter, LC hmm. doktor dan segala macam, hmm. uh, apapun lah itu kalau berdua-duaan laki-laki uh, dan wanita yang bukan marof gak boleh. Satu ruangan. satu ruangan, satu ruangan, nggak boleh. mau ngomong apapun dia, saya ini adalah seorang Kiai, nggak apa-apa saya ngerti, nggak, nggak boleh. Ya. Apalagi yang dalil-dalil ini kadang-kadang peraturan bentuknya, peraturan itu sudah jelas sekali. Nah ini kan harus disampaikan dari awal. Nah kita sampaikan pada anak-anak, misal contoh anak-anakku aku, aku sampaikan. Ingat ya di dalam Islam gak ada satupun dalil yang mengatakan bahwasanya perempuan dan laki-laki itu boleh satu ruangan. Ini berdua apapun atau pak ya, dokter? Berdua-duaan. Eh berdua, -dua, berdua -dua -dua. Okay. kecuali satunya misalnya contoh dokter mau lagi ngoperasi pasiennya ya itu hmm. urusannya tapi kan juga gak berdua kan itu ya, kan rame-rame iya, ya, atau hmm. situasi darurat hmm. yang lain ya tapi kalau misalnya yuk sini ka, kamu talaki sama saya berduaan nggak bisa nggak boleh karena so, pasti setannya ketiga sholat jamaah juga gak boleh sholat jamaah juga gak boleh hmm. karena yang ketiganya laki -laki ketiganya cewek pasti bukan mahrom hmm. Gak boleh sholat jamaah aturannya, ya. aturannya ya karena kata rasulullah siapa yang berhalwat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram maka setan pasti jadi penengahnya Hmm. itu udah pasti. Nah itu itu salah satu kontrolnya misalnya. Contoh lagi, jar, taruhlah misalnya mereka bersama-sama ada satu laki-laki uh, menjadi ustadznya sepuluh perempuan yang jadi misalnya uh, apa namanya santrinya, santrinya misalnya hmm. santriwatinya, maka dia tidak boleh ngomong sesuatu yang di luar daripada kebolehan. Contoh misalnya nanya, kamu cantik banget hari ini, misalnya bajumu kayaknya cocok banget. Oh ada, kan? ada, ada itu ya. udah hmm. sudah langsung haram. Aset. Offset itu ya, Opset. makanya kalau Waro dia nggak berani. Dikasih Pasti... ketemu di tempat umum aja nunduk loh, nggak ya. berani ngeliatin. Jadi ada kontrol kontrolnya. Makanya kita ya, karena dari awal pinter. dari mana semua ya. ya. Makanya kita yang harus jadi pinter, mm -hmm. jadi kita yang harus tahu. Benar. Karena setiap guru, walaupun guru itu baik, suatu hari kan bisa jadi jahat. Benar. Guru itu pinter, suatu saat juga bisa hilang. ya Makanya kita yang mm -hmm. harus kayak pendidikan kita yang harus tinggi nih. Ya, hmm. Tapi juga kita harus tahu karena tadi ini kan bermata ganda ya, pisau bermata ganda. Kenapa? Karena wow. Jangan sampai juga e, sikap kita dengan seperti itu menjadikan kita itu akhirnya tidak percaya sama guru. Karena percaya sama guru nih penting. perlu 100%. Perlu, iya hmm. betul. Karena gini, di dalam kitab taalim Muta'alim itu, hmm. itu salah satu filosofi dengan guru adalah hmm. per, keperluan kita dengan seorang guru itu lebih perlu daripada seorang pasien pada dokternya. Ya. Hmm. Itu langsung dipilih pasien pada dokternya. Karena tidak ada keperluan orang-orang lebih penting daripada pasien ke dokternya. Aku kasih tau kalian ya. Hmm. Hmm. Aku pernah aku ngomong dengan Kodenis. Aku pernah enggak hmm. sependapat dengan kode Ko Felix. Hmm. Hmm. Aku pernah buat satu video, video video LGBT. <laughs> bagus banget tuh video, sumpah bagus hmm. banget. Menurutku banyak banget pendidikan yang di Karena hmm. aku sudah share ke orang-orang yang pintar. Bagus yang saya yang ya, pintar ya. pinter ya, hmm. pinter. nonton. Wah, uh, manfaat banget, manfaat banget. Hmm. Tapi beliau ngomong tak down dan menurut beliau itu nggak memberikan manfaat ya. Aku nggak setuju sebenarnya, ya. hmm. tapi karena aku mandang aku hmm. dalam hati ngomong aku mau belajar dengan dia. Hmm. Kalau yes, mau belajar sure. dengan dia, itu ada Telan dulu aja, nggak hmm. ada muntah-muntahin, Gue bilang hmm. kan, nanti telan dulu aja. Nanti kalau sudah selesai belajar, baru kita memutuskan, hmm. hmm. ya kan. Hmm. Tapi hmm. untuk sementara telan dulu. Hmm. toh apa yang diajarin juga nggak menyimpang dari norma, kan. Hmm. Jadi penting bahwa kita Bentang. percaya dulu dengan ya, gurunya, nanti, ya. terima dulu. Hmm. Terima dulu. Hmm. Take down tuh, take down dengan dengan pedih, <laughs> <laughs> dengan debat dan pedih. Yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi ya, tapi aku masalah. belajar, maksudnya hmm. itu nanti kalau masalah nanti ke depan, ya paling nggak aku mau belajar dulu lah, aku kosongkan ya, gelas itu paling dulu. Penting, dulu. Yang paling penting. Iya. Ya. Tapi kan nah, memang banyak hmm. gunakan juga. Benar, karena memang gini. Uh, pertama, adab berguru di dalam Islam. Ya. Kalau kita masuk adab ada berguru itu yang sangat jelas adalah kisah Musa dengan Khidir. Iya. Uh, Musa dengan Khidir ketika dia disuruh untuk cari guru sama Allah Dapatlah seorang manusia namanya Khidir Allah, men, Allah melukiskan cuma abdan min ibadina Cuma one of my servants Cuma hmm. salah satu diantar hamba-hambaku yang banyak, no one gitu kan Tapi hmm. Musa bayangin, Musa itu sudah bergelar lautan ilmu Saking banyaknya ilmunya, bayangin hmm. ya, Bani Israel dia semuanya yang tahu kan gitu kan ya hmm. Ilmu banyak sekali, dia harus berguru pada orang Tapi kata-kata yang Musa pilih yang pertama kali adalah dalam bahasa Indonesia ya Dia bilang gini, boleh nggak saya ikut dengan kamu <tuh> Hal-at-tabi-uka, boleh nggak aku ikut uh, uh, uh. dengan kamu? Baru ala antu al limani untuk supaya saya bisa belajar. Hmm. Jadi belajar ilmu tuh nanti ik ikut, dulu. Dulu. Okay. ikut dulu, ikut dulu, ikut dulu, ya? follow dulu, ikut dulu, dulu. itiba. Maka di dalam Islam katanya adalah itiba kepada Rasul, bukan yeah. berguru pada Rasulullah. Tapi itiba ikut pada Rasul. Oke, okay. aku hmm. kasih kesimpulan di tengah-tengah sini. Jadi hmm. kalau misalnya kita sebagai masyarakat atau yang pengen belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh sepenuh Betul. hati. Pilihlah guru kalian itu dengan baik. Tadi sudah dikasih panduan. Sebagai seorang guru, mm -mm. kita juga harus sepenuh hati membimbing Jadi dua-duanya saling mendekat satu sama lain yeah. Bukan satu mm. sama lain menjauh Iya, yeah. kalau sekarang kan gurunya memanfaatkan Muridnya lebih pintar daripada guru yeah. Malah saling menjauh Dan ada satu mm. lagi yang penting dalam hal guru Ini seringkali disebut dalam banyak sekali kesempatan Namanya sanat mm. Namanya adalah, apa namanya sanat itu semacam kayak ini Keberturutan rantai. Nah, rantai. Sebuah rantai yang tidak terputus kepada Rasulullah Artinya Rasul ngajar, itu yang paling paham pasti para sahabat. Para sahabat ngajar pasti yang paling paham adalah followersnya tadi para sahabat yang itu. Dan ketika kemudian followersnya para sahabat ini, ketika ngajar yang paling paham pasti followersnya followers para sahabat. Mm -hmm. Nah, ini kata Rasulullah, ini generasi terbaik nih sampai di titik ini. Wah, oh, aku main game Diga. tuh nggak ada yang nyampe, Pak Ustadz. Kita main game aja berempat, nah. lu nyampein ke lu sesuatu ya, yeah. lu nyampein dia dia yang Anak ada yang sama, Ane Ane ya. makanya yang terbaik Ane. adalah di sini. Nah, untuk, untuk supaya memastikan itu tercapai, maka setelah ini dicatat, setelah ini dibukukan. Baru dari sini nih muncul pembukuan hadis. Ah, supaya sama. Ah, pembukuan hmm. ilmu dan segala hmm. biar sama. Walaupun tidak sama juga sih, karena kan kita tetap ada biasnya ya, ya hmm. Dalam membacakan orang punya bias masing-masing dong dan hmm. orang yang mem yang membacakan akan membaca bagaimana maunya sang penulis. Oke. Okay. Tapi yang paling dekat ya ada di situ. Nah, ini terus menerus bersambung ke bawah sehingga ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Kamu dapat dari mana? Balik dapat dari mana? Balik dapat dari Ustadz Hafiz Abdurrahman. Ustadz Hafiz dapat dari mana? Dari gurunya. Namanya ini. Kenapa dia uh, harus didengerin? Karena gurunya lagi ada di sini. Sambung ke sini. Ujungnya sambung pada Rasulullah. Benar juga. Jadi masalah minimal masalah sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, juga juga kan kalau izin ya bicara nambahin sedikit. Pernah dengar kata hadis? Hadis kan sebetulnya adalah kalau bahasa orang Sundanya mencenah. Tadi mm, iya cenah tanya. Mm. Ima, karena Imam Bukhari kan HR Bukhari. Imam Bukhari itu nggak pernah ketemu Nabi, tapi gurunya, dia menyampaikan dari gurunya, Kota Babin Said dari Bu Sufyan Bu Yarana Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mendengar dari Abu Hurairah. Nah, itu rantai ya, nah, itu tadi disebut sanat tuh. Yeah. Dan mereka itu orang-orang dengan punya ya, keilmuan luar biasa dan mereka ya yang Zakofeli juga pernah bilang bahwa orang muslim itu apa mungkin berzina, apa mungkin tapi kalau berdusta mereka nggak bisa. Satu aja dari rantai sanatnya itu ada yang dianggap <tuh> bukan orang jujur, nggak bisa dipegang Hilang ya. Hmm, nggak sohi, okay. nggak sohi, Enggak bisa dijadikan pegangan. Yeah. Okay. Sebagus apapun isinya. Nah. Oke. Okay. Nah, Cok ya, kita habis masuk ya. ke, oh, ini verifikasinya itu ya bro. Verifikasinya ya. itu, uh, sanat. Itu penting sekali. Hmm. Dan setahu hmm. kita cuma di Islam ada kayak gitu. Ya. Yeah. Uh. Yeah. Tapi okay, kita ada. juga disclaimer ya, bukan berarti orang yang misalnya belum punya sanat tidak bisa dijadikan guru. Yeah. Karena aku yakin nih orang-orang <tuh> ini belajar banyak dari Dr. Richard dan Young Lex. Hmm, Berarti di saat ada ini nih, di saat mereka nonton ini, Young Lex dan Dr. Richard jadi guru mereka sebenarnya. Hmm, Bisa jadi mereka bertanya iya, nah, iya, uh, iya. Aku seneng banget sama Dokter Richard, makasih ya Yong Lex Karena hmm. kenapa? Karena sudah mewakili aku dalam bertanya hmm. Mewakili aku gimana caranya belajar yang benar Banyak orang nulis begitu loh Aku seneng banget, kenapa? Yeah. Karena download ini tidak seperti hmm. yang lain Download ini kayak apa? Obohan Ada tongkrong. daging nah, Tongkrongan hmm. banget, daging yeah. banget, kenapa? Karena Yong Lex dan Dokter Richard itu nggak memerankan jadi siapapun katanya hmm. Jadi diri sendiri Berarti gue jadi guru untuk ngajarin mereka cara bertanya, dengan rasional, Mantap, ya Iya, <tuh> dari <tuh> mewakili <tuh> juga, mewakili netizen juga. Kok tapi aku pengen tanya kayak gini. Kalau misalnya nih ya, aku ngelihat uh, uh, di masyarakat nih mm. ya, kita ngelihat seorang guru, apalagi kan seorang ustadz ini kan seorang yang kita muliakan. Benar. Seperti ayah kita mm. sendiri ya katanya Bener. ya. Bener, di... Pokoknya kita muliakan ya. lah. Eh, bajigur, mm -mm. betul. <tuh> Ternyata bajigur. <tuh> bangke, kayak gitu punya <tuh> kan, bangke. Entah itu pelecehan seksual hmm. atau secara verbal ataupun hmm. juga ini, hmm. atau ada modus di sana. Nah, hmm. yeah. kita sebagai umat boleh nggak kita viralin atau kita tunjuk-tunjuk atau kita marahin? Atau karena dia itu hmm. adalah orang yang kita hargai, hmm. kita harus tetap tunduk dengan dia. Oke, okay. ini kejadian banget. Mungkin Antum nanti mau nambahin yeah. ya. Yeah. Kan tadi kan ditanya ke aku ya, ada nggak sih orang yang followersnya banyak, tapi tinggal lakunya begitu? Kenapa aku bilang ada? Karena aku ngalamin. Ada hmm. beberapa orang yang kadang-kadang aku kenal berkasus. Aku kenal ada banyak hal yang udahlah nggak bisa nggak bisa disebabkan, hmm. disebutkan disebabkan disebutkan. <laughs> nah hmm. dalam hal ini nih, bagaimana cara kita untuk menanggulangi? Kita balik lagi, Islam tidak pernah berurusan kecuali menimbulkan mudorotnya yang mana yang paling kecil? Itu sebenarnya mudorot hmm. yang paling kecil yang mana? Contoh ya. Kalau dalam kasus ini adalah ustadz atau kasus hmm. siapapun apakah suami istri yang kemudian lagi ribut ataukah orang yang lagi ribut satu sama hmm. lain, kita coba cari yang mana mudorotnya paling kecil. Contoh, kalau andaikan ini belum banyak didengar oleh orang, maka kita tutup urusannya supaya nggak didengar oleh orang, ya. kita selesaikan hmm. urusannya. Hmm. Kalau ada urusan hmm. hukum, proses urusan hukumnya. Kalau hmm. ada hutang piutang, kembaliin hutang piutangnya. Dan segala karena ini Enggak pernah masalah. ada di kasusnya. Cara bantunya gitu ya, Pak. tutup, ilangin. Tapi kalau ini besar maka, kasih tahu pada setiap orang yang berkepentingan. Contoh ya, supaya jangan ketipu juga, supaya jangan ini, ini yang aku lakukan aja, hmm. yang aku lakukan, aku bisa ngomongin. Contoh, kita sudah dapat nih, ada seorang pemuka agama, misalnya dia udah memberikan kajian di mana-mana, terus ada kasus, maka kita selesaikan masalahnya, semua yang terkait kita selesaikan, tapi kita nggak buka publik. Karena kalau buka publik, ini mudaratnya besar. Hmm. Kenapa mudaratnya besar? Karena tadi kita nggak bisa kontrol orang nih. Okay. Ada yang nanti bilang wah jadi nggak percaya dengan ustadz dan segala padahal ini kan oknum nggak banyak orang kayak gini. Hmm. Hmm. Nah maka kita kecilin selesai masalahnya. Kalau ada orang mau ngundang, kita telepon orangnya. Mohon maaf, ini panitia yang ngundang Ini saya mewakili ustadz ustadz yang lain yang nyelesain permasalahan ini. Lebih baik jangan undang orang ini dulu. Hmm. Kenapa? Kalau mau percaya sama kita udah percaya aja. Karena saya nggak mau nyeritain ke kamu. Tapi ini orang-orang yang yang menyelesaikan ini. Ada, ini ada ustadz ini, ada ustadz ini, ada ustadz ini kita udah nyelesain ini, Jangan dulu deh sampai clear. Oke. Okay. Kalau Denis hmm. itu kan kalau dari segi Ustadz ya. Hmm. Tapi kalau kita sebagai umat kita harus ngapain tuh? Dimodusin kayak gitu punya. Insya Allah. ya Lapor paling aman memang ikut guru. <laughs> <laughs> paling aman memang ikut guru. Maksudnya dalam artian guru yang tadi sudah kita yakini itu hmm. tadi melalui standar Tuh. Hmm. Tapi kalau benar-benar umum, makanya balik lagi kasusnya apa dulu? Misalnya kalau kita bincangkan ngomongin gibah, uh, nih. gibah uh, nih, gibah ada yang boleh loh. Betul. Bukan, bukan, bukan uh, gibah sih. Misalnya ada yang dicolek, colek misalnya kan pelecehan seksual atau gebuk. itu uh, uh. gibah yang boleh tadi. Atau ya. gebuk. Kayak iya. gitu punya. Dan kalau kita akhirnya umbar boleh. itu ke, ke publik atau misalkan minimal ke pengadilan uh -huh. di hadapan hakim yang mau menentuin keadilan itu kan boleh disambil. Boleh ya, bukan artinya dia adalah orang yang kita amat sayangi mm -hmm. sehingga nggak yeah. boleh kita buka aibnya. <tuk> Oke, okay, berarti berarti gini, kebanyakan itu kan yang kena pelajaran seksual tuh karena gurunya satu terus dia karena sangat mengikuti dan ditakut-takutin. Iya. Yeah. Jadi berarti, itu, berarti tipsnya bisa nggak lebih dari satu gitu. Bermula cari gurunya tiga atau 4 aja gitu. Uh, itu 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 per, uh, itu adalah bahasan lain lagi, tapi aku mau bahasin dulu biar clear ya. Jadi gini, banyak sekali kasus-kasus walaupun pelakunya itu-itu aja, tapi orang ini kadang, kadang banyak kasus. Karena dia udah dirasa ulama. Contoh kayak gini ya, gampangnya ya. <tuk> ada orang datang ke Koden Islim. Wah, Koden Islim aku mau ngomong privat. Gimana kira-kira? Oh ya silakan ngomong. Gak bisa di sini banyak orang. Gimana kalau di rumah saya aja? Aduh. Gimana kira-kira? Mau nggak? Saya nggak mau. Nggak nah, mau hmm. dong. Hmm. Tapi kalau ustadznya modus. Ya. Wah, bening juga nih. Kalau jelek nggak mau lah. Heeh. Kalau bening ya mau lah. Benar juga. Benar. Iya, kan ngapain lu? Lagi -lagi udah, itu. udah lu maksia, jelek kan sayang. Sayang ya, lah, yeah. dosanya sama. <laughs> iya. Benar. Udah <laughs> <Bener. laughs> Dosa sama paling nggak ada di bonus <laughs> lah. Iya. Dan dan ada memang <laughs> kasus-kasus begini. Maka aku suruh <laughs> bilang sama jamaah-jamaahku kalau ada kayak gini, ngomongin tadi yang dijelaskan kok Denis Slim, gibah yang boleh itu ada salurannya. Siapa salurannya sama orang yang bisa nyelesain. Hmm. Contoh, kalau ada kasus gini ya, kasih tau lah yang lain yang hmm. terpercaya. Ustadz ini saya punya kasus begini. Polisi, Ustadz lain, podcast, ya, kayak gitu ya. Sebarin. Podcast enggak. Ya <laughs> kasih banyak orang lain, datang lagi ke situ. <laughs> kalau podcast udah udah jauh. lain, polisi <laughs> ya? Iya, nah itu adalah uh, tentang perkara polisi tadi polisi lain, tadi, apa, tadi? ya itu boleh nggak hmm. jadi dan e, da, misalnya di pesantren mana gurunya lebih dari satu aja jadi oh iya. bisa konfirmasi Konf komparasi ya, uh, itu, komparasi, itu, bukan, sorry, komparasi. itu bukan, bukan bicara Islam itu ada satu buku yang menarik judulnya uh, still like an artist uh -huh. nah, itu aku ada, baca, udah baca ya, aku baca. salah satu uh, orang hmm. yang maling pinter adalah malingnya jangan dari satu orang malingnya hmm. dari banyak orang Oke. Okay. Dan ternyata dalam kasus Islam orang-orang pintar itu belajar dari banyak orang. Multi hmm. Iya. Karena supaya dia bisa mendapatkan pendekatan-pendekatan yang berbeda sehingga dia hmm. bisa merangkum menjadi pendekatan yang mungkin baru. Nah itu style uh, still like an artis. Pertama, jangan nyuri dari satu orang. Nyuri okay. ilmu itu jangan satu orang. Nyurinya dari banyak, hmm. gitu kan? Itu yang kedua, kalau mau nyuri, nyurinya itu apa namanya? Uh, jangan uh, jangan uh, jangan, uh, jangan apa namanya niru pelak. Gitu, mm. Tapi coba kita kombinasi, itu itu kan like anak artis itu cuma sekadar umum aja sih. Mm. Oke. Okay. Kok sudah satu jam sepuluh menit, tapi sebenarnya ini baru satu topik si. ya. Aku masih oh, iya, banyak lagi. Boleh. Ya. Belum tutup. Belum kututup. Belum. Dua jam. <t�. itu. t�>. Ya, jam, jam. <t�. t�>. Belum kututup. Aku, aku sebenarnya masih banyak pertanyaan. Nah, salah satunya iya. pesantren. Mm. Mm. Uh, pesantren oh, Ada itu banyak banget ya. Iya, satunya lagi adalah. Uh, sorry ya, meman- maaf ya. Kan, kami kemarin kan, ada yang teroris. Okay. Ya kalau misalnya uh -uh. tidak hmm. ada guru yang buat seperti itu, kan, nggak mungkin orang sampai jadi teroris dong. Gak mm -hmm. punya, kan? Mm -hmm. Atau aku ngomongnya kelainan, kelainan dalam, uh, menjadi pemuka lah agama. ya, itu. atau pemuka agama, atau orang yang kita hormatin Ada kelain kelainan, kelainan yeah. Akhirnya, buat kesesat, mm -mm. salah satunya. Uh, jadi teroris tadi ya. Yeah. Mm -hmm. Yang kedua pesantren nih. Mm -hmm. Aku tadi ngobrol dengan kode ini sebelum kita mulai yeah. ini kan. Yeah. Kita podcast berdua dulu nih. Mm -hmm. nah, kan nggak ada nggak ada standarnya. Kalau misalnya kita di ngomong SD SMP SMA jadi dokter ada kurikulumnya. Betul. Sudah mm -hmm. ke pesantren ini kan nggak ada kurikulumnya. Mm -hmm. Sehingga akhirnya mohon maaf akhir-akhir ini kan banyak banget berita ada yang mati jadi pesantren mm -hmm. jadi santri ini mm -hmm. mati. Mm -hmm. Ada yang di tempat sini ada yang tempat gede lagi, ada Betul. yang digebukin hmm. temen-temennya, kayak gitu hmm. kan. Meskipun hmm. memang sekolah-sekolah lain juga ada, tapi kan ini kan sekolah agama, kok bisa terjadi? Ekspektasi yeah. hmm. hmm. orang nggak gitu. Iya, ada ya. yang diperkosa lagi, yeah. ada hmm. pokoknya macam-macam, ada yeah. yang lulusan dari hmm. santri ini ngebom hmm. lagi hmm. gitu hmm. kan. Betul. Jadi menurutku apa? ada keresahan juga mm -mm. memang ya harus ini bukan 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 karena kita sih sebenarnya Betul. karena pemerintah hmm. atau orang-orang yang lebih pinter lebih bijaksana untuk menyusun ini sama-sama supaya Islamnya juga jadi lebih manis, jadi lebih bagus. Pendapat okay. Ko Felix bagaimana? Oke, okay, ini aku bahas dari banyak layer lagi ya. <tuh> uh, pertama aku pengen bahas bahas dulu dari segi kenyataan ya. Bahwasanya kita juga tidak boleh menstereotyping bahwasanya hmm. pesantren akan seperti itu. Karena gini Benar sih, e, contoh misalnya ada orang e, pesantren, ada kasus misalnya pelecehan seksual, tapi dalam kasus yang lain, ketika orang gak suka kalau di pesantren, akhirnya dia juga open B.O. Kan gitu yeah, kan. Yeah. <laughs> kan juga ada kan? Artinya, isanya aja sih, iya, iya, iya. Nah, matikanya sama, <tuh> <tuh> tapi yang menarik adalah dok, sebenarnya e, pesantren itu baru-baru ini aja menjadi opsi yang bagus. Kalau dulu hmm. itu menjadi opsi yang buruk. Yeah. Kalau bandel pesantren ya. Hah? mau jadi tempat buangan? Oh iya iya iya, 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 iya. Itu ngomong mm. dengan anak, ya. eh, buangan? Pesantren ini. Ya? Iya, itu ngomongnya Awas kalau lu bego, gue masukin pesantren lu. Celakanya Soal aku pernah ngomong buang. dengan anak <tuk> aku kayak gitu. Ada? <tuk> <tuk> ya, gimana ya? Kalian kau masukin pesantren aja. Ya? <tuk> <tuk> nah, tapi ternyata baru tahun-tahun ini <tuk> baru ya, lagi, ya. Baru tahun-tahun ini, peminat pesantren itu lebih banyak daripada sekolah negeri. Oh iya. Baru tahun-tahun ini. Aku aku terus terang ya, sangat bangga sekali. Karena orang-orang sekarang punya orang tua-orang tua sudah lebih baik, informasinya sudah lebih banyak Akhirnya ada beberapa temanku, ketika dia sudah benar-benar ngebet masuk pada satu pesantren Nggak masuk nih tesnya, dia bilang, mendingan aku nggak usah sekolah, Ibu Bapak Pak, Bu, Abi, Umi, nggak usah sekolah aja Setahun aku mau belajar supaya tahun depan aku mau masuk pesantren ini Dia udah tahu dia mau masuk pesantren ini Daripada dia sekolah di tempat yang lain, dia bilang, nggak, aku nggak mau sekolah itu artinya dia hmm. sudah punya keputusan untuk masuk pesantren karena masuk pesantren lebih sulit daripada masuk sekolah zaman sekarang. Hmm. Karena kita, itu itu yang pertama dulu harus kita lakukan eh, ketahui bahwa zaman dulu memang ya pesantren raw materialnya nggak bagus, jadi orang-orang yang nggak pintar mohon maaf, yang bandel masuk pesantren ujungnya mereka kasus di dalam pesantren. Kumpulan orang bandel jadinya. Iya, jadi kayak penjara. Iya. Bapaknya lihat kan ada gue nakal nih ke pesantren, jadi semua kumpulan orang bandel. Iya. Tapi udah kan pikirnya gitu semua ya. Artinya masuk pesantren tidak mesti jadi jahat dan tidak masuk pesantren tidak bisa juga selalu baik gitu maksudnya. Artinya itu tidak tidak nyambung, tapi benar. Secara ekspektasi yang aku bilang tadi. Perubahan karakter itu kan harusnya di dalam pesantren. Hmm. Nah, kenapa misalnya justru jadi ngebully? Orang tentu saja nggak bisa terima dong. Kenapa misalnya dia jadi jahat, jadi kemudian mesum dan segala macam? Nah, ada yang menarik kalau soal- soalan uh, teroris, ada satu uh, ustadz namanya Abdullah Hadromi, dia pernah buat satu materi itu. Temanku hmm. uh, beliau adalah bukan teman di guruku. Uh, beliau berkata begini: uh, "Salah satu syarat untuk menjadi teroris adalah mengambil satu guru saja." Hmm? Itu syaratnya. Ya. Jadi kalau kamu mau jadi teroris, bisa gampangnya, kamu harus cuma ngambil satu guru aja. Jadi dibilang, salah lagi, Cara kan? menjadi teroris, hmm. ambillah cuma dari satu guru aja. Karena kalau orang nggak ada pembanding, dia cenderung akan ekstrim. Oh, ya. itu dia tadi ya. Berarti ya harus lebih. Jadi ya, karena bukan iya bukan Dia, udah. dia nggak tahu yang lain. Hmm. Dia nggak ada pembanding. Hmm. Dia cuma dikatakan handphone tuh cuma aklit, ini. Dia nggak tahu ada handphone hmm. yang hmm. lain. Iya aja gitu <laughs> ya. ya. Otak. Iya, ya, jadi cuma satu. Dicuci otak tuh cuma satu. Kalau banyak nggak bisa dicuci otak, dok. Mm -hmm. itu kan, jadi harus cuma satu kelompok ya, aja. Maka ya, biasanya orang pengajian-pengajian pengajian yang kayak gitu tadi, yang ekstrim tadi akan mengatakan jangan belajar di luar yang lain. Ya. Di luar kita sesat. Hati-hati dalam mencari guru. Ah. Ini kan ya, ini adalah cara ya. pertama. Jadi justru harus begitu. Yang kedua tadi meremehkan amal-amal orang yang lain gitu kan ya sehingga dia jadilah seperti itu tadi. Nah selama dia kemudian masih berguru pada banyak orang, insya Allah ini ini sangat kecil sekali kok sebenarnya. Makanya yang termasuk kita uh, uh, aneh di Indonesia adalah kok Indonesia ini senantiasa menaruh perhatian besar pada permasalahan-permasalahan kecil, tapi mengabaikan permasalahan-permasalahan besar. Pertanyaan sederhana. Kalau misalnya kita jadi uh, kita jadi pemerintah nih, menurut mm. menurut uh, Dr. Dokter Richard atau uh, Young Lex nih, aku pengen nanya dulu nih misalnya. Kalau kita dapat problematika, dua persen orang yang melakukan, 90% orang tidak melakukan misalnya. Mm. Kita fokus ke 98 atau kita fokus kedua? Fokus kedua lah. Yang melakukan dua persen, yang nggak melakukan 98% Fokusnya ke oh, fokus 98, fokus 98, dong. 98, fokus 98, Kita fokus uh. kedua, karena kita tahu dua ini adalah pencilan. Kalau kita bisa kontrol 98, menghasilkan mereka kayak kata dokter lebih baik pendidikannya, lebih educated mereka, yeah. otomatis ini hilang. Karena sebenarnya aksi ekstremisme atau terorisme ini adalah hasil daripada orang justru yang nggak belajar Islam, bukan hmm. orang yang belajar Islam. Nah yeah. jadi fokusnya harus gimana cara orang belajar Islam, bukan mengkhawatirkan teroris ini malah diangkat-angkat terus, malah lama-lama jadi problematika jadi baru. Oh, Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi okay. jualan akhirnya. Kok oh, kita sekalian, sekalian, kita review juga karena ini kan memilih guru ya, ya dan ya. aku juga kan nggak sembarangan memilih. Kenapa hmm. aku milih Ustadz Felix? Shaw, kenapa aku hmm. pilih? Pusat yang Slim bukan karena cuma karena kenal saja. Aku kenal hmm. banyak guru gitu ya, dan aku beruntung banget bisa kenal dengan ber berfoto. Aku boleh bangga nanti di Instagram. <laughs> aku bisa koleksi tuh foto dulu, bisa betul-betul. Tapi kan ini adalah suatu kebahagiaanku, kan? Betul, dan mencoba men sharing dengan kalian semuanya. Aku nggak peduli sekali lagi, aku nggak peduli view, aku nggak peduli apapun. Yang penting bagiku ini bermanfaat, dan aku ngerasa keren. Aku jujur ya nonton videoku, hmm. lu ngerasa keren gak sih? Iya dong. Nonton <laughs> semuanya. Dia yang paling keren di video-video kita Gue ngerasa keren Joklah. loh, gua jatuh cinta <laughs> dengan karya gua sendiri. Asik. Nah, Gila. gue sendiri. Klasik. Nah harus dong, harus. Karya gue itu keren banget gue bilang yeah. kan. Yeah. Tapi kan komentar di masyarakat cukup beragam. Nah, hmm. bagaimana kalau Felix ngeliat komentar-komentar ini? -komentar, Kira-kira cerminan netizen kita nih orangnya bagaimana sih sebenarnya? Yeah. oke. Okay. Itulah pentingnya punya guru ketika kita punya guru kita hmm. bisa filter mana yang didengar mana yang gak didengar. Itu hmm. penting banget. A, uh, dokter uh, dokter tahu bahwasanya fungsi salah satu fungsi guru itu adalah untuk menentukan kita tuh benar atau salah. Contoh, hmm. Rasulullah itu adalah guru semua orang. Beliau adalah sosok yang terbaik. Kalau kita tadi di awal berbicara tentang pemimpin dan penguasa eh, sorry uh, penguasa dan ulama, hmm. maka Rasul itu terkumpul di semua uh, hmm. itu ke di beliau, penguasa yang terbaik dan ulama yang terbaik. Hmm. Maka kalau kita berbicara tentang Rasulullah, Rasul yang nentuin tuh siapa yang apa. Contoh ya dia beliau berkata, "Oke, okay, sekarang kita mau jihad visabilillah Maka kemudian ada orang yang datang, "Ya Rasul, saya mau jihad." Kata Rasul, "Kamu jangan, kamu tinggal." "Kenapa? Tidak layak banyak semua orang itu ikut jihad?" kata Allah. Iya. "Maka kamu termasuk yang tinggal." Hmm. Maka hmm. ketika Rasul nyuruh dia tinggal di Madinah, tapi dia tetap kekeh ikut. Dia bukan berani, tapi dia namanya membangkang. Hmm. Hmm. Karena Rasul nyuruh dia tinggal hmm. okay. sebagai gurunya Rasul bilang enggak kamu karakteristiknya begini tinggal okay. kamu jagain enggak saya mau jihad fisabilillah saya enggak mau di sini saya tuh uh, apa namanya keterampilan saya dan bakat saya itu adalah jihad fisabilillah kamu tinggal oke okay. kalau dia ikut Bangka. dia bangkang bangka. tapi ada orang ya Rasulullah saya ini kan lebih cocok kayaknya di rumah aja nih mm -hmm. saya ini kan pengusaha mm harus -hmm. ikut iya nggak mm -hmm. kamu ikut oh janganlah saya tuh gak bisa apa apa nanti kalau saya di sana masuk angin gimana banyak bangka. alasan iya di sana kan ada ketupat sayur dokter Richard itu Bentuk. Nah ini bukan strategis dia pengecut hmm. siapa yang menentukan pengecut siapa yang menentukan pemberani siapa yang menentukan Bu. kian karena Buh. lebih bijaksana karena dia lebih tahu maka aku ini aku selalu ceritakan pada semua orang aku semua orang bilang, "Ah, oh, Felix cuma nggak pesantren, Felix cuma nggak bisa begini, Felix cuma begitu." Bodoh amat, lu nggak ngasih makan gue, lu nggak ngasih gue ilmu, lu nggak ngasih gue apa-apa. Tapi begitu guruku bilang, "Lik, leren lik. Berhenti lik." Aku berhenti hari itu juga. Serius. Ah. Hmm. Karena ketika aku ngikutin guruku, aku berkah. Berhenti apa nih? Berkah. Atau Ini yang kita cari ya? Berhenti Mendapat kebaikan, berkah. Oh. Berhenti. Ber... Kamu berhenti kajian dulu lik, kamu, kamu. Oh, bro, suruh berhenti kajian, belajar aja. dulu, Delik. Kamu kayaknya banyak salah ngisi deh. Hmm. Kamu berhenti, sekarang kamu ngaji dulu lagi. Okay. Kamu belajar lagi, aku berhenti. Dan menariknya adalah, 2017 aku sangat gak percaya diri. Kenapa? Aku cerita pada semua orang, orang-orang yang dulu aku lihat di atas-atasku, sekarang jadi lawan bicaraku. Orang yang dulu aku lihat adalah dosen-dosenku, jadi lawan bicaraku. Jadi lawan diskusiku ketika hmm. di ketika di TV atau dimanapun. Hmm. Aku bilang sama guruku, aku gak pede. Kenapa gak pede? Aku bukan lulusan pesantren pertama. Sedangkan orang-orang hmm. yang kadang-kadang berlawanan pendapat dengan gue adalah orang-orang pesantrenan. Hmm. Aku nggak bisa bahasa Arab sehebat guruku atau sehebat mereka yang kadang-kadang ngobrol. Aku nggak, aku aku bukan bukan orang yang lulusan Timur Tengah. Aku nggak pede. Aku izin saat. Aku bilang aku udah nyiapin hmm. uang 300 juta untuk pergi ke Turki untuk belajar bahasa Arab ngambil uh, pelajaran formal tentang agama hmm. 2017. Formal tuh. Ya. Aku bilang ini rencanaku. Aku cuma minta dua tahun aja untuk belajar. Aku bilang sama guruku. Guruku bilang Ustaz Hafiz, nggak boleh. Aku tanya kenapa? Ini kan sesuatu yang baik. Belajar loh Ustaz. Mau belajar lu padahal ya. Iya, mau belajar. Dia dia bilang gini. Antum pikir nggak siapa yang gantiin posisi antum di sini? Untuk berdoa pada anak muda dengan apa yang sudah antum lakukan sekarang. Aku bilang Allah lebih tahu. Saya nggak nanya Allah dia bilang. Hmm. Allah lebih tahu jelas. Itu sudah jelas. Itu itu sudah itu sudah sepantasnya. Hmm. Pertanyaan saya sebab akibatmu apa yang sudah kamu siapkan? Aku bilang aku belum nyiapin hmm. apapun. Dia bilang nggak boleh di sini. Terus aku nanya, Gimana dengan keterbatasanku? Kami yang backup ya udah, ya udah ikut guru, ikut-ikut hmm, ikut aja ya. Aku kasih kesimpulan kata dia ya. Hmm. Ini menurut hmm. Ustadz Felix Cewek, apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain, hmm. meskipun ada komentar. Dan aku percaya 80 dan 90 dari komentar tersebut itu merasa terbantu, hmm. merasa ya berguna untuk mereka semuanya. Hmm. Tapi tetap ada 10 sampai 20 orang yang ngaco kayak gitu. Gak perlu kita dengarkan, dok. Hmm. Aku mau tanya Lurus dok. saja. Aku mau tanya dok. Ya. Dokter Richard itu mereka kenalnya adalah orang yang belum muslim menghadirkan Young Lex hmm. yang juga orang kenal bukan muslim ya. gitu kan ya. itu itu hmm. udah jelas sekarang aku mau nanya berapa banyak di antara acara YouTube Ramadan acara kayak gini kali cuma satu yang disamain kayak kita hmm. ya kan ya hmm. pertanyaanku ada nggak banyak ustadz ustadz di luar sana yang punya duit lebih banyak daripada Dokter Richard atau pengusaha pengusaha Islam banyak tapi nggak mau buat Mm. udah aku nggak usah banyak omong lagi deh, okay. itu mm. justru membuatku sedih. Mm. Kenapa mm. membuatku sedih? Kenapa yang kepikir dokter Richard yang ngajak kita? Kenapa bukan aku yang ngajak dokter Richard? Itu aku loh. Okay. Mm. Nah harusnya mm. semua orang yang ada di sini mm. uh, mau komentar apapun, mereka tidak bisa menghindari satu fakta sederhana. Mm. Itu sih. Oke, okay, kode silakan tutup kode ini. <laughs> Ayat ini. Uh, langsung so. diturunin yeah. intensinya. Yeah. <laughs> langsung disimpulkan. <coughs> Punten ya. <Yeah>. Yeah. <laughs> kalau baik, kalau balik lagi ke judul yang tadi ya tadi alhamdulillah kasus-kasus yang disampaikan kami misalkan Kofelik dengan mm. gurunya alhamdulillah itu ketemu guru yang baik. Cuman pertanyaan kan gimana kita bisa ketemu guru yang baik itu? Doa. Kita percaya yakinnya tadi ya. Mm. Ya Allah, pertemuan aku dengan yang tadi standarnya satu. Bikin aku tambah baik dan kau tambah suka denganku. Udah sederhana itu aja. Mm. Karena tadi kita udah sepakat ya. Standar guru yang baik dan standar ngaji yang kita ngajinya berhasil tuh apa? Kita mm. tambah baik, dia buat kita tambah baik, kita tambah baik. Mm. Selanjutnya, tolong kalau sudah ketemu guru yang kamu anggap baik dan kamu terbukti tambah baik ke orang tuamu, ke yang lain-lain maka -lain. nah, yang harus paling pertama dilakuin adalah tadi, adab karena punten ya, kami meyakini kamu bisa punya ilmu dan sukses bukan dari otak atau IQmu, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nganitipin ilmunya ke kamu salah satu cara terbaik untuk merayu Allah adab kepada guru orang pinter banyak, balik lagi tadi kita sebut tapi kalau adab ke gurunya hilang ya udah mau sekolah tinggi apapun tetap jadi maling kok nah, Adab bener-bener, kalau dulu bener-bener ngejaga adab, guru bilang jangan-jangan hmm. Guru bilang lakuin, lakuin Orang tuanya juga ngedukung gitu Anak yang ngebangkang kepada gurunya, anak yang dimarahin sama orang tuanya hmm. Karena adab itu sepenting itu, karena adab nanti nyangkutnya ke berkah Kalau sudah berkah, belajarnya sebentar manfaatnya luar biasa hmm. Kalau berkah sudah hilang, belajar bertahun-tahun nggak jadi manfaat ganggu ubah dirinya malah jadi sombong dan lain-lain Berkah tuh semua, harta berkah sedikit hmm. gak habis-habis Harta gak berkah, udah banyak juga masih nyolong terus. Aduh bener banget lagi itu interaksi. Quotes. Sedikitnya ilmu bisa menutupi, sorry, sedikitnya adab bisa menutupi sedikitnya ilmu. Sedikitnya adab, oke benar. Tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab. Masya Allah. Kiai yang like Tuh Jangan-jangan itu paling jangan. Thank you semuanya.